Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian di pagi yang cerah ini, Senin 31 Mei 2021, di acara Asalam 2021. Acara silaturahmi LPPOM MUI dan perusahaan bersertifikat halal MUI. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang kami hormati, Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Yang kami hormati, Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ibu Insinyur Hajah Muti Arintawati MSI, beserta seluruh jajaran direksi, advisor, dan auditor yang telah bergabung hari ini. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, yang hari ini kita lihat ada Bapak Adi S. Lukman sebagai Ketua GAPMI, dan Bapak Stefanus Indrayana sebagai Sekretaris Jenderal GAPMI. Perwakilan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Perkosmi, Ibu Shelly Tauresia. Perwakilan Asosiasi Flavor dan Fragrance Indonesia, AFI, Bapak Yonogoa Sakti. Seluruh perwakilan perusahaan bersertifikat halal MUI dan rekan-rekan media yang telah bergabung di acara hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita semua, karena selain bersilaturahmi, kita akan sama-sama mendengarkan dan mengetahui terobosan yang dilakukan MUI dan LPPOM MUI dalam menjawab tantangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh perusahaan bersertifikat halal mitra LPPOM MUI. Acara kali ini, kita akan mulai dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sambutan-sambutan, dan diikuti nanti ada pemaparan materi dari LPPOM MUI, dan kemudian nanti ada juga pemberian apresiasi kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal MUI di acara HAS Awards 2021. Dan nanti di akhir acara, khusus Bapak Ibu perwakilan perusahaan, akan ada acara hiburan dari LPPOM MUI. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah ini mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Afif Sultani yang akan membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 133 hingga 136. Kepada Saudara Sultan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والضراء والكاظمين
للناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 136. Semoga bacaan yang telah dibacakan dan kita dengarkan bersama-sama akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang dan selamat bergabung, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Terima kasih sudah hadir di acara ini, Bapak. Selanjutnya, kita akan dengarkan sambutan langsung dari Direktur Eksekutif LPPOM MUI kepada Ibu Mutiari Tawati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehendaknya kita bersama bisa berkumpul pada acara hari ini. Meskipun secara virtual, tapi kita bisa bertatap muka melalui layar masing-masing dalam acara silaturahmi perusahaan bersertifikat halal. Acara silaturahmi ini sudah kami tradisikan sejak tahun 90-an itu sudah dimulai. Setiap tahun ada acara sekali kita bersilaturahmi antara LPPOM dengan perusahaan bersertifikat halal. Dan untuk 2 tahun terakhir acara ini diberi nama Assalam dan dilakukan secara virtual karena memang kita sedang berada dalam keadaan pandemi. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran yang pertama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina LPPOM MUI. Kemudian yang kedua Bapak Kiai Haji Dr. Asrorin Amsoleh, Ketua Bidang, Ketua MUI Bidang Fatwa, yang dimana beliau juga adalah sebagai anggota dari Dewan Pengawas LPPOM MUI. Kemudian Bapak dan Ibu Direksi LPPOM MUI beserta seluruh pengurus LPPOM MUI, Bapak dan Ibu Direktur LPPOM MUI Provinsi yang juga bisa hadir pada kesempatan kali ini.
Kemudian dari perwakilan asosiasi, seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, hari ini kita mendapatkan tamu dari GAPMI yang diwakili oleh ketuanya langsung, yaitu Bapak Adi S. Lukman, dan sekretaris jenderalnya, yaitu Bapak Stefanus Indrayana. Kemudian Ibu Shelly Tauresia, perwakilan dari Perkosmi, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia. Kemudian dari Asosiasi Flavor and Fragrance Indonesia atau AFI, diwakili oleh Pak Yono Goa Sakti. Kemudian yang tentunya kami sampaikan juga terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu perwakilan dari seluruh perusahaan bersertifikat halal. Pada hari ini, selain bersilaturahmi, insya Allah LPPOM MUI akan memberikan beberapa update penjelasan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal terkait dengan pemenuhan regulasi yang sama-sama kita ketahui sedang dalam proses perubahan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik, informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik, dan sama-sama kita bisa implementasikan ke depan, sehingga proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya memberikan kebaikan baik kepada perusahaan yang bersertifikat halal, dan tentunya secara umum kepada umat Islam yang menjadi konsumen dari produk-produk bersertifikat halal yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Muti atas sambutan yang disampaikan. Setelah ini kita akan dengarkan sama-sama sambutan dari Ketua MUI Bidang Fatwa kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul Mukarram, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang saya hormati Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ibu Muti Arintawati, serta seluruh jajaran direksi dan juga pengurus LPPOM MUI Provinsi se-Indonesia yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati perwakilan dari Organisasi Pengusaha Makanan dan juga Minuman, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Ketua dan juga Sekjen GAPMI yang hadir, Pak Adi Lukman dan juga Pak Stefanus Indrayana. Yang saya hormati juga perwakilan dari perusahaan kosmetika, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Ibu Shelly Tauresia. Yang saya hormati juga Asosiasi Flavor dan juga Fragrance Indonesia, Bapak Yono Gua Sakti. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan perusahaan bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia yang berkesempatan hadir dalam acara Asalam 2021 serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, tradisi yang baik untuk kepentingan membangun kebersamaan, membangun silaturahim, dan dilanjutkan dengan silatul iktisad, hubungan yang bersifat ekonomis dan juga hubungan yang bersifat sosial. Masih di dalam suasana Syawal, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah.
Mohon maaf atas segala khilaf jika ada kesalahan, kekurangan selama dalam proses hubungan sosial kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai Majelis Ulama Indonesia dalam hal kerja-kerja untuk kepentingan sertifikasi halal. Bapak-Ibu yang kami hormati, seiring dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan juga perubahannya serta ketentuan peraturan langsung ke Pak Miftah. Assalamualaikum, Pak Niam. Halo, assalamualaikum, Pak Niam. Ya, baik. Nampaknya sambungan kita terputus ya. Dengan Bapak Niam sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa. Ya, selanjutnya mungkin sambil menunggu update dari Pak Niam, kita akan langsung lanjutkan ya Bapak-Ibu sekalian mendengarkan sambutan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Pada Pak Kiai, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dhikrihi tatanazzalu ar-rahmat wal barakat wa bi tadbirihi tahsulul ma'mulat wal muradat. Allahumma salli wa sallim wa taqaddal wa takarram ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um ila yamil ma'ad amma ba'd. Hadratil Quram al-Izzah wa bil khusus Yaji Asrul Ni'am sebagai Ketua Bidang Fatwa. Yang Mulia Direktur Eksekutif LPPOM, Ibu Muti dan semua jajarannya, para bapak-bapak, ibu-ibu dari Klin LPPOM MUI dan rekan-rekan media yang berbahagia. Sebelumnya, masih dalam bulan Syawal, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum min shiyam wal qiyam wa ja'alana Allah yakum la ajin wal faizin. Semoga amal puasa kita, tarawih kita dan semua diterima oleh Allah, bahkan kita mendapatkan bonus Lailatul Qadar pada Ramadan kemarin. Sehingga saat ini kita masih menyimpan kesaktian-kesaktian itu untuk selanjutnya melanjutkan tugas-tugas untuk memakmurkan bumi ini penuh dengan kedamaian dan kemaslahatan untuk semuanya. Industri halal Indonesia memiliki potensi yang besar, baik secara nasional maupun potensi untuk berlaga di kancah dunia. Hal ini didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, terbesar di dunia. Selain itu, ada kesadaran masyarakat dunia untuk menerapkan gaya hidup sehat juga semakin besar. Mereka menganggap makanan yang terjamin kehalalannya lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak halal.
apalagi ditambah dengan toiban, halalan toiban. Dengan menyediakan produk halal, artinya kita sudah termasuk melaksanakan himayatul ummah. Di sisi lain juga merupakan kita adalah shodiqul hukumah, khadimul ummah. Yakni menjaga umat dari makanan-makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Agar mereka tidak sembrono atau ngawur lah istilahnya. Ada istilah bal kedubal, bah kadal, bah bantal, yang penting keuntal. Ini bisa terjaga dari mereka. Ini sebuah tugas yang sangat mulia karena disitulah cikal bakal generasi-generasi yang baik. Hal ini sedengan hadis Rasulullah SAW, kululah min nabitin anil haram fannaru awlabih. Setiap daging atau tubuh yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya, lebih dekat untuk membakarnya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Karena itu saya mewakili jajaran Majelis Ulama secara keseluruhan mengucapkan banyak terima kasih kepada para produsen produk halal yang terus berkomitmen menyediakan produk halal untuk seluruh muslim. Bahkan non-muslim pun bisa menikmatinya karena tidak ada masalah bagi mereka. Kami harap komitmen dalam menjaga jaminan produk halal dapat terus dilakukan secara istiqomah al-amal al-istimrori, sehingga masyarakat muslim dapat terus merasa tenang, tentram dalam mengonsumsi produk yang beredar di pasaran. Tak lupa kami juga mengapresiasi LP POM MUI sebagai pelopor kegiatan sertifikasi halal selama 32 tahun berjalan. Bukan masa yang pendek, masa yang lama dan cukup berpengalaman di dunia sertifikasi halal. Tentu itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Persaingan yang kemudian tantangan ini melahirkan terobosan-terobosan baru untuk terus meningkatkan pelayanan dan memudahkan pelaku usaha dalam proses sertifikat halal. LP POM MUI adalah lembaga yang dipercaya MUI. Selama ini LP POM MUI telah menjalankan amanahnya, tugasnya dengan sangat baik. Kami apresiasi terhadap LP POM MUI. Hasil teman MUI menjadi landasan penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya terima, LPOM MUI saat ini telah diperkuat dengan lebih dari 1.000 auditor halal yang handal dan tahan bantingan, terutama profesional dari seluruh Indonesia. Selain didukung latar belakang pendidikan yang sangat memadai, mereka juga telah mendapatkan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai auditor halal. LPMMI juga telah dilengkapi laboratorium halal yang telah terakreditasi oleh kami. Semoga Bapak Ibu Klin LPPOM semuanya dapat terus menaruh kepercayaannya kepada LPMMI dalam hal sertifikasi halal. Insyaallah LPMMI merupakan lembaga yang amanah, bisa dipercaya menjaga kehalalan produk-produk yang semua para klin memproduksinya, baik sejak awal berdirinya sampai hari ini dan seterusnya. Demikianlah sambutan saya atas nama semua pimpinan MUI
dan mudah-mudahan LPPOM MUI dan semua clean produksi halal terus diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan terus meningkat produk-produknya dengan nawaitu demi kemaslahatan untuk semuanya. Akhirnya ihdinas shirotol mustaqim waffaqanallahu wa iyyakum ila shirotol aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi kan Pak Kiai, assalamualaikum. Pak Kiai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai atas sambutan dan doanya. Tadi kita dengar alhamdulillah nih Bapak Ibu sekalian, langsung didoakan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Semoga proses sertifikasi halalnya semakin cepat, semakin baik, dan semakin memuaskan. Insya Allah doanya akan terkabul. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, mungkin kita sudah tersambung lagi dengan Pak Kiai Haji Muhammad Asrul Niam. Pak Niam sudah tersambung lagi. Kepada Pak Niam, kami persilakan. Assalamualaikum, Pak Niam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Niam. Mohon maaf tadi. Halo. Kami lanjutkan terlebih dahulu. Halo, Pak Niam. Sudah? Iya, iya. Baik, silakan Pak dilanjutkan Pak sambutannya tadi. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf tadi terkendala urusan teknis ya. Kami lanjutkan ya Al-Mukarram, Kiai Miftahul Akhyar, kemudian Ibu Muti dan juga rekan-rekan peserta salam yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu secara fisik, muwajahah ya, sekalipun tidak langsung, tetapi kita bisa berdiskusi, kemudian bertukar-menukar informasi, dan salah satu hal yang sangat penting pada kesempatan pertemuan silaturahim pagi hari ini adalah updating mengenai tata kelola sertifikasi halal mulai dari aspek administrasi hingga aspek substansi, terlebih pasca diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan perubahannya serta ketentuan peraturan pelaksananya. Satu hal yang penting dan juga ajek sekalipun ada perubahan tata kelola adalah mengenai soal kedudukan fatwa halal. Ketetapan tentang kehalalan suatu produk itu adalah soal ketetapan keagamaan. Karena urusan halal itu adalah urusan firm keagamaan, sungguh pun di dalam hal yang terkait dengan administrasi itu dilakukan oleh lembaga yang diberikan mandat secara undang-undang untuk mengurusi hal yang terkait dengan administrasi dan juga tata kelolanya. Tetapi kalau terkait dengan fatwa, karena dia terminologi dan juga diktum keagamaan, maka penyelesaiannya dan juga lembaga yang menetapkan itu adalah ajak, tidak berubah baik sebelum maupun setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini penting untuk dikonsolidasikan, terlebih setelah di
undangkannya undang-undang cipta kerja dan juga peraturan pelaksananya yang memberikan regulasi baru secara administratif mengenai masa berlaku sertifikat halal misalnya ya. Ini salah satu isu yang perlu di sampaikan mengenai bagaimana antisipasi kita terkait dengan tata kelola yang baru ini. Fatwa pada hakikatnya adalah penetapan atas hukum suatu masalah yang ditanyakan. Dalam konteks sertifikasi halal, penetapan kehalalan produk itu didahului oleh auditing pemeriksaan. Nah, proses pemeriksaan menggunakan standar yang juga ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, keluaran dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan aspek halal itu ada dua. Yang pertama adalah fatwa terkait dengan standar halal, yang di atas standar inilah kemudian proses auditing, proses produksi, dan juga proses pengukuran itu didasarkan. Kemudian yang kedua adalah fatwa terkait dengan produk. Nah, dengan demikian yang perlu difahami oleh seluruh pelaku usaha, pengembangan produk halal itu meniscayakan adanya penyesuaian dengan dua aspek ini sekaligus ya. Yang pertama adalah aspek standar yang kemudian nanti mengejawantah di dalam bentuk sistem jaminan halal atau sistem jaminan produk halal, dan karenanya ketika kita hendak mengembangkan produk halal harus direncanakan sejak awal, sejak proses riset dan development dengan menginternalisir serta memedomani sistem jaminan produk halal yang ada. Nah, di atas sistem itulah kemudian LPH melakukan proses auditing terhadap proses produksi dan juga ingredientnya. Dan hasil auditing itu kemudian disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia untuk dilakukan pembahasan guna penetapan kehalalan produk. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan terkait dengan perubahan tata kelola penetapan kehalalan produk, keputusan fatwa produk itu diperbaharui berdasarkan hasil audit perpanjangan sesuai dengan regulasi yang berlaku setiap 4 tahun sekali. Dengan demikian, ketika ada perubahan tata kelola menjadi 4 tahun sekali di dalam diksi keagamaan Majelis Ulama Indonesia, fatwa yang sebelumnya muqayyad di dalam durasi waktu 2 atau 3 tahun, begitu dilakukan penyesuaian dengan regulasi baru menjadi 4 tahun, maka butuh konsolidasi dan juga butuh penanganan teknis kembali. Untuk itu kami dari Majelis Ulama Indonesia secara khusus menghimbau kepada perusahaan yang telah memiliki ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia tentu mengurus konversi ya masa berlaku ketetapan halal dari yang semula 2 tahun menjadi 4 tahun. Nah, ini semata untuk kepentingan kepatuhan ya, di dalam penata laksanaan dan juga tata kelola penetapan kehalalan produk sesuai dengan regulasi yang baru. Karena apa? Karena pada hakikatnya fatwa begitu sudah ditetapkan dalam durasi waktu tertentu, asumsinya jaminan kehalalan untuk proses produksi dan juga penetapan kehalalannya itu muqayyad terbatas pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan di dalam proses pemeriksaan dan juga penetapan kehalalannya. Dan karena itulah dibutuhkan tata kelola baru serta pemahaman yang utuh, komprehensif, dan juga terkonsolidasi sesuai dengan regulasi yang baru itu. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Komitmen Majelis Ulama Indonesia untuk turut
mengawal akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal dengan tata kelola baru ini, salah satunya diwujudkan dengan rapat konsolidasi dan juga koordinasi pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Niam atas penyampaian sambutan dan informasi terbarunya bahwa ketetapan halal MUI adalah dokumen yang menjadi syarat penerbitan sertifikat halal dari pemerintah. Dan dokumen ketetapan halal MUI diterbitkan setelah adanya proses sidang komisi fatwa yang membahas hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Tentunya ketetapan halal MUI itu mempunyai masa berlaku, sehingga perusahaan diminta untuk melakukan proses perpanjangan ketetapan halal untuk bisa mendapatkan sertifikat halal perpanjangan dari pemerintah. Baik, setelah ini karena ini adalah momen yang jarang bisa terjadi, kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan foto bersama, sehingga kami ajak Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya dan tersenyum, karena dari tim akan mengambil screenshot untuk melakukan foto. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu berada di slide yang keberapa, jadi mohon aktifkan videonya dan tetap tersenyum Bapak Ibu sekalian hingga nanti saya sampaikan foto sesinya itu sudah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian silahkan diaktifkan video dan tersenyum, mulai tersenyum, tidak apa-apa, ditahan senyumnya mungkin kurang lebih 1-2 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu yang berkesempatan untuk bisa mengaktifkan videonya, silakan aktifkan videonya karena kita sedang dalam proses pengambilan foto bersama di acara hari ini. Dan ditahan senyumnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tim sedang melakukan proses pengambilan foto. Tetap ditahan senyumnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Karena partisipasi dari Bapak Ibu sangat banyak, ini sekitar kurang lebih dari 600 partisipan. Oke, sudah semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memperlihatkan senyum-senyum terbaiknya di pagi ini. Insya Allah menambah semangat kita semua. Ya, setelah ini dari tim akan menampilkan dua video. Video pertama adalah video virtual tour LPPOM MUI. Video ini dibuat untuk atau kepada Bapak Ibu yang mungkin dulu sering sekali mengunjungi kantor LPPOM MUI di Bogor, Global Halal Center, dan karena pandemi mungkin ada rasa rindu untuk mengunjungi kembali. Kami setelah siapkan video tersebut untuk mengobati rasa rindu tersebut. Kemudian nanti ada video juga, video testimoni dari perwakilan asosiasi dan perusahaan. Baik, kita simak videonya. Gedung Global Halal Center yang merupakan kantor LPPOM MUI Pusat terletak di Jalan Pemuda nomor 5 Kota Bogor. Global Halal Center dengan mudah dapat ditemukan menggunakan gawai. Berlokasi strategis berjarak hanya 6 km dari pintu tol Jagorawi Bogor. Selama perjalanan menuju Global Halal Center, kita akan disuguhkan berbagai landmark yang ada di Kota Bogor. Landmark pertama yang akan dijumpai adalah Tugu Kujang yang merupakan ikon Kota Bogor, menyerupai senjata pusaka yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya, menyusuri Jalan Oto Iskandar Dinata, kita akan dipertemukan dengan landmark yang kedua, yaitu Kebun Raya Bogor.
Tepat di sebelah kiri, kita akan menjumpai pusat perbelanjaan masyarakat Kota Bogor, mulai dari pasar tradisional hingga mall. Selanjutnya, kita akan menjumpai deretan gedung pemerintahan, salah satunya adalah Balai Kota Bogor yang memiliki gaya arsitektur yang khas. Tampak sebelah kanan adalah Istana Bogor. Tepat dari gerbang utama Istana Bogor, perjalanan dilanjutkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Kurang lebih 1 km, kita akan tiba di kantor LPPOM MUI Pusat, Gedung Global Halal Center. Selain melalui tol Kota Bogor, Global Halal Center juga dapat ditempuh melalui tol Sentul Selatan. Dengan jarak tempuh 6 km, kita akan tiba di Taman Air Mancur untuk kemudian berputar menuju Global Halal Center. Inilah Gedung Global Halal Center, kantor LPPOM MUI Pusat yang merupakan pusat layanan sertifikasi halal di Indonesia dan di dunia. Dalam situasi pandemi COVID-19, LPPOM MUI menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mengisi form kesehatan, mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak aman. Selain itu, kapasitas gedung dibatasi sebanyak 50%. Sistem kerja di LPPOM MUI adalah 50% WFO dan 50% WFH. Setiap hari, seluruh ruangan disanitasi. Ruangan yang akan digunakan diatur sebagai berikut. Global Halal Center mempunyai berbagai ruangan utama yang berada di lobi yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. Salah satunya adalah Laboratorium Pengujian LPPOM MUI yang telah terakreditasi oleh KAN. Bergerak ke samping, ada ruang rapat utama LPPOM MUI yang digunakan untuk kegiatan seperti rapat auditor dan pelatihan internal. Lantai 2 khusus digunakan untuk karyawan dalam bekerja melaksanakan pelayanan sertifikasi halal. Lantai paling atas merupakan area outdoor yang disediakan sebagai tempat untuk menyegarkan diri sambil menikmati pemandangan kota disertai indahnya Gunung Salak. Di masa pandemi saat ini pula, LPPOM MUI adaptif menerapkan MOSA dalam proses audit sertifikasi halal. Dengan menerapkan nilai ihsan, LPPOM MUI berkomitmen memberikan layanan prima. Integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, nomor satukan pelanggan. Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI mempertahankan posisinya sebagai lembaga sertifikasi halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal, baik nasional maupun internasional. LPPOM MUI, terdepan dalam solusi jaminan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjoyo Antarikso, Ketua Perkosmi Persatuan Perusahaan Kosmetika. Kenalkan, nama saya Eli Mustrianita sebagai Corporate Communication Director dari PT Pisiat Kasens Indonesia.
Saya Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI. Nama saya Dini Firdiani, saya Koordinator Auditor Halal Internal untuk PT Sari Melati Kencana TBK. Saya Fatia Mahdiyah. Saya Jahan Wijaya selaku Presiden Asosiasi Flavor and Fragrance Indonesia atau AFI. Saya Mia dari Unilever Indonesia. Saya Nur Ahmad Abubi selaku Quality Assurance dan Penyelia Halal di PT Mitra Isen Sejahtera. Saya Wahyu Wijayani, Ketua Tim Manajemen Halal PT Indonesia Jawa dan Farmasi Sidoarjo TBK. Saya Yoyo Wahyu dari PT Klasindo Lestari. Selama lebih dari 20 tahun, support LP POM MUI telah dirasakan oleh anggota kami. Untuk memberikan produk kosmetika yang bersertifikat halal dan memiliki daya saing yang tinggi. Melalui halal-bihalal ini, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, juga terima kasih dan mengucapkan sukses selalu untuk LP POM MUI. Semoga terus bisa memberikan manfaat bagi umat. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LP POM MUI karena selama ini sudah sangat banyak membantu dan memberikan support yang luar biasa terhadap kami pelaku usaha dalam melakukan proses kepengurusan dari sertifikat. Dan juga LP POM MUI sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan secara teknis dengan cara yang juga sangat komunikatif untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut. Kedepannya kami berharap LP POM MUI terus meningkatkan pelayanan dan sekali lagi terima kasih untuk supportnya dan sukses terus untuk LP POM MUI. Saya sudah lebih dari 20 tahun berkomunikasi dan berinteraksi dengan LP POM MUI. Selama ini saya melihat progres yang sangat signifikan dalam pengembangan LP POM MUI, sistem-sistem pendaftaran halal dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Apresiasi sekali, ini sangat membantu industri makanan dan minuman secara khusus dalam mendaftarkan dan sertifikasi halal. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih karena GAPMI selalu diundang dan selalu diberi waktu dan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan yang berharga agar sistem di LP POM MUI terus diperbaiki dan meningkat dengan baik. Semoga ini menjadi dorongan untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia dan tentunya untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Terima kasih dan sukses selalu untuk LP POM MUI. Sebagai restoran, pergerakan menu baru, pergerakan restoran baru, pergerakan raw material itu sangat cepat dan dinamis. Dan sejauh ini LP POM MUI sangat mampu mengakomodir kebutuhan kami tersebut, sehingga kami selalu dapat meluncing menu baru kami tepat waktu. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga LP POM MUI semakin sukses, amanah di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, serta semakin meningkatkan pelayanannya. Selama kurang lebih 12 tahun dalam proses sertifikasi halal dan sistem jaminan halal bersama LP POM MUI sangat menyenangkan. Kami sangat terbantu dengan support yang diberikan sehingga kami dapat memenuhi persyaratan regulasi halal dan dapat berdaya saing tinggi pada dunia. Selama ini LP POM MUI telah banyak membantu industri anggota AFI untuk memperoleh sertifikasi halal, misalnya melalui penerapan standar halal dan assurance system di perusahaan, kemudian layanan sistem online serol yang sangat mumpuni, serta penerapan modified outside audit yang sangat membantu industri flavor dan fragrance. Besar harapan kami di masa depan, sinergi antara AFI dan LP POM MUI semakin kuat, kokoh, dan berkesinambungan. Mohon maaf, lahir dan batin. Terima kasih. Unilever Indonesia telah bekerja sama dengan LP POM MUI sejak tahun 1994 dalam proses sertifikasi halal produk. Nah, selama itu pula LP POM MUI telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan selalu melakukan improvement untuk meningkatkan kualitasnya seperti sistem serol yang selalu di-upgrade sehingga mudah digunakan, karyawan yang ramah dan selalu siap sedia memberikan informasi yang diperlukan, serta auditor yang kompeten di bidangnya. Kami ucapkan terima kasih untuk LP POM MUI, semoga sukses dan selalu memberikan yang terbaik di masa yang akan datang.
mengucapkan terima kasih dan rasa terkesan kami terhadap LPPOM MUI atas dukungan dan supportnya, sehingga kita dapat menerapkan sistem jaminan produk halal dan produk kami mempunyai daya saing tinggi. Pengalaman kami bekerja sama dengan LPPOM MUI selama bertahun-tahun sangat baik. LPPOM MUI sangat memberikan kemudahan di dalam kami mengadakan konsultasi, menyiapkan dokumen sampai pada proses sertifikasi. Saat ini lebih dari 300 produk kami telah tersertifikasi dan tentunya hal ini sangat bernilai positif di dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen. Terima kasih LPPOM MUI, semoga semakin baik dalam melayani konsumen. Kami bergerak di industri flexible packaging sejak tahun 2019 telah menerima sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kami bangga bisa menyediakan produk kemasan halal bagi customer kami dan juga sangat bersyukur bisa berkontribusi untuk menyediakan produk halal bagi masyarakat muslim di Indonesia. Kami berterima kasih kepada LPPOM MUI yang telah membimbing kami sehingga kami bisa memenuhi regulasi jaminan halal bagi produk-produk yang kami buat. Semoga LPPOM MUI semakin sukses dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lihat bersama-sama dua video yang telah ditayangkan. Video pertama mudah-mudahan bisa mengobati sedikit rasa rindu Bapak Ibu sekalian ke Global Halal Center. Dan untuk yang video yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh perusahaan bersertifikat halal MUI, mitra LPPOM MUI yang selama ini tetap menjalankan sistem jaminan halal dan merasakan manfaat dari sistem jaminan halal. Mudah-mudahan hubungan baik ini akan terus terjalin hingga akhir waktu nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi dari LPPOM MUI setelah ini, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Bapak Asrarun Niam, boleh meninggalkan acara ini jika memang ada kegiatan lain. Namun jika tidak ada kegiatan lainnya, kami akan sangat senang jika Bapak tetap ikut acaranya hingga akhir acara. Terima kasih. Setelah ini akan ada penyampaian materi tentang penguatan sinergi dan kolaborasi antara LPPOM MUI dan perusahaan bersertifikat halal yang akan dibawakan oleh Direktur Eksekutif LPPOM MUI. Dalam penyampaian nanti, jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan pertanyaannya di link yang sudah tim sediakan di kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikumpulkan dan nanti akan kita bahas bersama-sama setelah presentasi. Baik, setelah ini kepada Ibu Muti, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ruki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian peserta assalam. Saya muncul lagi sekarang untuk memberikan penjelasan tentang update program-program terbaru LPPOM MUI. Senang sekali tadi mendengarkan komentar-komentar dari beberapa perusahaan maupun perwakilan dari asosiasi yang sudah cukup panjang bekerja sama dengan LPPOM dan alhamdulillah komentar-komentarnya sangat positif. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dari para industri yang selama ini sudah memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan kritik, saran, dan sebagainya kepada LPPOM MUI. Karena dengan itulah kemudian LPPOM MUI bisa melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan banyak improvement sehingga bisa sampai pada titik hari ini. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita menjadi semakin baik lagi dan kita sama-sama saling untuk mengembangkan diri untuk menjadi agar sertifikasi proses sertifikasi halal di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin share screen gitu ya untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama dan menjadi sangat penting dalam proses sertifikasi halal ke depan. Ya, baik ini mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya ininya dari layarnya. Ya, ini adalah penguatan sinergi dan kolaborasi antara LPPOM MUI dan
perusahaan bersertifikat halal. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan kepengurusan baru LPPOM MUI. Kemudian yang kedua, baru saya akan menyampaikan peluncuran atau launching program baru LPPOM MUI. Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa sudah mendengar begitu ya, mengetahui bahwa ada perubahan atau penggantian kepengurusan LPPOM MUI di akhir tahun kemarin, tepatnya di 22 Desember 2020, MUI mengeluarkan surat keputusan tentang kepengurusan LPPOM MUI untuk masa bakti 2020 sampai 2025. Masa bakti LPPOM MUI mengikuti masa kepengurusan dari MUI. Nah, untuk kepengurusan yang sekarang, strukturnya itu adalah dalam kepengurusan LPPOM MUI, ada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, kemudian ada Dewan Direksi, kemudian ada Technical Advisor, ada tenaga ahli, dan juga di bawahnya sebagai pelaksana sehari-hari itu adalah para manajer, dan kemudian di bawahnya ada officer dan staff. Saya akan sedikit memberikan perkenalan, begitu. Dewan Pembina itu adalah langsung dipimpin oleh Ketua Umum MUI, Bapak Kiai Haji Mustofa Ahyar, yang sudah kita dengarkan tadi sambutannya, alhamdulillah sangat mendukung perjuangan LPPOM MUI sampai hari ini. Kemudian anggotanya itu ada 4, 3 adalah wakil ketua umum, yaitu Bapak Dr. Anwar Abbas, kemudian KJ Marsudi Suhud, dan Bapak Basri Bermanda. Ketiga-tiganya adalah wakil ketua umum MUI. Kemudian yang satu adalah Bapak Dr. Lukmanul Hakim. Beliau adalah Direktur LPPOM di periode yang lalu dan sampai saat ini masih menjadi salah satu ketua di MUI. Kemudian berikutnya bisa kita lihat bersama, ini adalah Dewan Pengawas susunannya. Ya, Dewan Pengawas ini diketuai oleh Bapak Kiai Haji Shalahuddin Al-Ayu, di mana beliau adalah juga merupakan salah satu ketua di MUI yang membidangi masalah halal. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak Dr. Haji Amir Sasambunan, beliau adalah Sekjen MUI. Kemudian anggotanya ada 3, yaitu Profesor Tun Teja Irawadi sebagai senior auditor di LPPOM MUI, sebagai salah satu sesepuh begitu dari LPPOM MUI. Kemudian Bapak Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, mohon maaf ini ada sedikit salah penulisan. Beliau adalah salah satu ketua, yaitu ketua bidang fatwa di MUI. Tadi kita sudah mendengarkan juga sambutan dari beliau. Dan terakhir adalah Bapak Rofiqul Umam Ahmad. Beliau adalah salah satu wakil sekretaris MUI. Ini adalah Dewan Direksi yang memang bertanggung jawab dalam mengelola LPPOM sehari-hari. Saya sendiri sebagai Executive Director, kemudian ada 4 direktorat, yang masing-masing direktorat itu dipimpin oleh seorang direktur. Ada Bu Osmena Gunawan sebagai Communication Director, kemudian Bapak Musli sebagai Halal Audit Service Director, kemudian Pak Sunur Jati sebagai Operation Director, kemudian untuk Direktur Keuangannya adalah Pak Misbahul Ulum. Beliau selain di LPPOM juga menjabat sebagai Bendara Umum di MUI. Kemudian wakil dari Direktur Keuangan adalah Pak Zudi. Saya rasa sudah kita kenal sama-sama. Nah, kemudian ada Technical Advisor, ini para senior yang terlibat dalam kegiatan LPPOM sehari-hari, juga terutama masalah substansinya. Untuk Direktorat Komunikasi ada 2, yaitu Ibu Lia Amalia dan Pak Hendra Utama. Kemudian untuk Halal Audit Services, nah ini ada 4, yaitu Bu Mulyorini, Ibu Lisbetini, Pak Sugiharto, dan Pak Joko Hermanyanto. Kemudian untuk Direktorat Operasional, ada Pak Purwono, dan juga ada Pak Farid, ini sebetulnya bukan di sini ya Pak Farid, tapi menjadi salah satu advisor juga. Kemudian untuk tenaga ahli, itu ketuanya adalah Profesor Kaswar Syamsu, di mana anggotanya adalah Bu Ibu Purwanti Ningsih, Bu Heni Nuraini, Pak Ferry Kusnandar, Bu Sri Mujani, dan Pak Priyo Wahyudi. Ini yang akan memberikan masukan-masukan jika biasanya ada hal-hal baru, hal-hal khusus yang perlu ditelaah lebih dalam, maka tenaga ahli inilah yang akan punya peran. Kemudian untuk tingkat teknisnya, kami punya 13 departemen,
yang dikepalai oleh manajer. Manajer untuk internal control adalah Ibu Yvonne Widyatuti. Kemudian strategic management office manager adalah Bu Nahdia. Lab service manager Pak Heriani. Corporate secretary manager adalah Pak Rafi. Kemudian regional development product manager Pak Aji. Business development manager adalah Bu Ratna. Customer relationship ini adalah manajemen adalah manajernya adalah Bu Nurul. Kemudian halal audit manager adalah Bu Rizka. Product and process development Bu Cucu Rina. Kemudian human capital management adalah Bu Indah manajernya. Untuk ICT manajernya adalah Ibu Ranti. GA adalah manajernya Bu Ai dan manajer untuk finance dan accounting adalah Pak Dwi Desa. Jadi dengan mengetahui ini, mudah-mudahan tentunya karena katanya tidak kenal maka tak sayang, maka dengan kenal ini maka menjadi semakin sayang, gitu, mudah-mudahan. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa perkenalan sudah cukup. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam launching program baru LPPOM MUI. Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah sejak tahun 2014 kita punya undang-undang baru, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang 5 tahun setelah itu dimulai implementasinya, yaitu di tahun 2019, di mana dari undang-undang tersebut kemudian ada turunan aturan-aturan, di situ ada PP 31 begitu ya, kemudian ada peraturan, ada peraturan Menteri Agama dan juga keputusan Menteri Agama. Nah, kemudian di tahun ini kemudian ada perubahan lagi, yaitu dengan munculnya ada proses perubahan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014 yang ada yang di ikut dalam perubahan yang masuk dalam Omnibus Law yang kita kenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di tahun ini, di awal tahun ini sudah ada aturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Nah, salah satu yang menjadi penting itu adalah tentang adalah masa berlakunya ketetapan halal MUI. Nah, ini kita dari MUI melakukan beberapa penyesuaian, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Pertama yang sudah kita jalani selama ini di tahun kemarin, di 2020, itu ada penyesuaian dari sisi nama, di mana semula kita kenal sebagai sertifikat halal MUI, kemudian karena ada implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, di mana sertifikat halal itu diterbitkan oleh BPJPH, maka nama sertifikat halal MUI kemudian dirubah menjadi ketetapan halal MUI dengan istilah bahasa Inggris halal decree. Nah, untuk masa berlakunya, ini juga ternyata harus ada penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa latar belakang gitu. Ini untuk ketentuan untuk produk regulasi di Indonesia. Seperti saya sampaikan tadi, adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Di dalam Undang-Undang 33/2014 ini jelas disebutkan di pasal 42 bahwa sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Jadi jelas disebutkan dalam undang-undang bahwa sertifikat halal berlaku selama 4 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini untuk Cipta Kerja, dalam pasal 42 disebutkan juga bahwa sertifikat halal berlaku selama 4 tahun, sama persis dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Nomor 33 2014. Kemudian aturan turunannya di 2019 ada PP Nomor 31. Itu pasal 78 juga menyebutkan tentang masa berlaku sertifikat halal yang 4 tahun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada perbedaan karena ketetapan halal yang berlaku selama ini adalah 2 tahun. Itu menyesuaikan dengan sertifikat halal yang dulu ditetapkan oleh MUI. Nah, dengan adanya ketentuan dalam undang-undang, tentunya harus ada penyesuaian yang dilakukan oleh MUI. Memang terasa agak lambat begitu ya, tapi tentunya lebih baik agak lambat daripada tidak sama sekali. Maka kemudian ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat peraturan berikutnya di PP Nomor 39 tahun 2021, ini ada beberapa aturan yang menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ini tidak berubah ya, bahwa sertifikat halal dari BPJPH tetap dasarnya adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, kemudian di pasal 118 itu ada 2 ayat. Yang pertama, bahwa kerjasama BPJPH dan MUI itu adalah dalam hal penetapan kehalalan produk. Dan yang kedua,
penetapan kelahan produk itu di, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kelahan produk. Ini yang menjadi dasar kemudian kenapa yang semula disebut dengan sertifikat halal berubah menjadi ketetapan halal. Nah, dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka MUI dalam hal ini melalui Dewan Halal MUI per bulan ini, berbulan Mei ini, mengeluarkan surat keputusan tentang perubahan berlakunya waktu ketetapan halal. Maka masa berlaku ketetapan halal MUI berubah dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Jadi sudah tidak ada gap lagi antara masa berlakunya ketetapan halal dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi insya Allah ke depan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi bagaimana, kenapa harus berbeda begitu ya. Insya Allah ke depan akan menjadi lebih akan sama ya. Hanya untuk bisa sampai titik yang memang betul-betul sudah sesuai, itu ada masa transisi tentunya. Jadi kita akan menghadapi masa-masa konversi begitu dari Bapak Ibu yang mungkin sudah punya ketetapan halal yang umurnya 2 tahun, seperti disampaikan oleh Pak Niam tadi, tentunya harus mengikuti aturan baru. Karena masa berlaku ketetapan halal itu adalah merupakan masa berlaku dari fatwa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa. Dan pada titik habis, maka itu harus dilakukan proses untuk menyesuaikan atau memperpanjangnya dengan masa berlaku yang saat ini 4 tahun. Demikian juga nanti pada kalau sudah 4 tahun, pada saat habis masa berlaku fatwanya, maka tentunya harus ada proses perpanjangan untuk melakukan evaluasi apakah yang disebutkan selama tidak ada perubahan. Nah, itu selama perubahan tidak ada perubahan itu harus dibuktikan melalui proses audit dan kemudian dikeluarkanlah perpanjangannya yang umurnya nanti akan 4 tahun. Jadi pada hari ini akan dijelaskan nanti juga di sesi kedua secara teknis bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dari perusahaan melakukan proses konversi dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Baik, kemudian yang berikutnya ini adalah untuk regulasi yang terkait dengan luar. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin sudah mengetahui juga bahwa LPPOM MUI sudah selain terakreditasi oleh KAN, juga sudah terakreditasi oleh ESMA, yaitu lembaga dari negara Uni Emirat Arab. Dengan terakreditasi tersebut, maka ketetapan halal MUI dapat diterima oleh UAE dan negara-negara yang mempersyaratkan standar UAE S2055 DS2 2016. Nah, ini peran LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Nah, standar UAE ini adalah persyaratan umum lembaga sertifikasi halal yang diimplementasikan LPPOM untuk menjawab persyaratan akreditasi. Jadi akreditasinya ini untuk UAE dan juga negara-negara seperti Saudi Arabia, meskipun mereka punya model akreditasi sendiri tapi menggunakan standar yang sama, dan negara-negara yang tergabung dalam OIC. Jadi organisasi ini ya, Konferensi Islam. Jadi negara-negara OKI merujuk ke sini sehingga dengan terakreditasinya LPPOM, maka ketetapan halal MUI diterima oleh negara-negara UAE dan negara-negara lain yang mengikuti menerapkan standar yang sama. Nah, standar ini mempersyaratkan bahwa masa berlaku sertifikat halal itu harus 3 tahun. Jadi nggak bisa 2 tahun seperti masa berlaku ketetapan halal yang lama, dan juga tidak bisa 4 tahun sesuai dengan sertifikat halalnya BPJPH. Jadi memang ada kekhususan, dan kita sebagai negara yang akan mengekspor itu harus mengikuti aturan tersebut, mau tidak mau, tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu ada ketentuan juga yang harus diikuti untuk kepentingan ekspor. Kemudian Gulf Country Accreditation Center bersama dengan KAN mempersyaratkan lembaga sertifikasi halal yang diakreditasikan untuk mengikuti persyaratan tersebut. Nah, karena adanya kondisi ini di mana kita tentunya tidak ingin terhambat dalam proses ekspor, maka kemudian MUI dalam hal ini DHN, Dewan Halal Nasional MUI, bersamaan dengan SK perubahan dari 2 menjadi 4 tahun masa berlakunya ketetapan halal, juga mengeluarkan satu SK baru tentang penyesuaian masa berlaku ketetapan halal untuk pasar ekspor. Nah, dengan ketentuan ini maka masa berlakunya itu bisa menyesuaikan dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Ini ada 2 hal ya, tadi ada untuk kepentingan lokal ada 2 tahun, kemudian ada 4 tahun, kemudian yang satu lagi untuk UAE. Jadi kalau kita simpulkan, per 1 Juni besok, registrasi yang komplit, jadi ini yang komplit ya Bapak dan Ibu sekalian, jadi bukan yang mulai buka account besok ya, tentunya mengikuti begitu ya.
Nah, ini yang komplitnya per 1 Juni 2021, maka kita akan bagi dua ya, untuk produk ekspor ke UAE dan negara-negara lain dengan persyaratan khusus, karena selain UAE ada juga negara-negara lain yang punya persyaratan khusus, maka masa berlaku ketetapan halal ini menjadi 3 tahun, kita akan keluarkan dalam masa berlaku 3 tahun, atau menyesuaikan persyaratan. Nah, apa yang dimaksud dengan persyaratan? Kami dalam perjalanan mengerjakan sertifikasi halal selama ini, kami punya beberapa pengalaman di mana ada negara-negara tertentu yang memang mempersyaratkan masa berlaku tertentu. Ini UAE 3 tahun. Kami pernah bertemu dengan satu negara juga yang memang mempersyaratkan 1 tahun. Jadi hanya boleh 1 tahun. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian pernah ada yang minta ke LPPOM untuk bisa mengeluarkan surat ataupun sertifikat yang masa berlakunya hanya 1 tahun. Kemudian ada juga yang memiliki format tertentu. Misalnya harus menyatakan tentang kalau memang menggunakan bahan berbasis hewan misalnya, kemudian diminta bahwa kita mengeluarkan satu bentuk surat tertentu yang di situ menjelaskan asal-usul hewannya adalah hewan yang halal. Di state dalam sertifikatnya. Kemudian ada juga yang minta misalnya sertifikat per penghafalan atau per batch. Nah itu kami hadapi dan kemudian itu selama ini juga sudah kami penuhi begitu kalau ada keperluan tersebut. Dan saat ini sudah ditetapkan juga dalam surat keputusan dari MUI. Nah, sedangkan untuk pasaran Indonesia, ya produk yang untuk dipasarkan Indonesia, dan juga untuk luar Indonesia yang tidak memiliki persyaratan khusus, maka masa berlaku ketetapan halalnya adalah 4 tahun ya. Bapak dan Ibu, jika ada kebutuhan lain terkait persyaratan negara tujuan ekspor, maka dapat menghubungi customer experience ya, customer service kami untuk bisa memberitahukan kalau memang ada persyaratan-persyaratan khusus dan insya Allah akan kami bisa penuhi. Karena tentunya kita ingin mendukung juga proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, dia juga mendukung program dari negara kita, dari pemerintah. Baik, kemudian ini kalau kita tabulasi begitu ya, kalau dulu kita punya istilahnya baru, pengembangan, dan perpanjangan. Maka yang disebut baru tentunya masa berlakunya 2 tahun, kemudian pengembangan kalau menginduk kepada kelompok produk yang sama, maka berlakunya tentunya mengikuti masa berlaku induknya, kemudian masa perpanjangan masa berlakunya 2 tahun. Nah untuk ke depan kita mengikuti regulasi yang ada bahwa tidak ada lagi istilah pengembangan. Semua kalau ada pendaftaran baru akan masuk sebagai kategori baru dan hanya perpanjangan. Ya. Nah ini akan berlaku selama 2-4 tahun. Ini untuk sertifikat yang akan menjadi dasar untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Jika ada kepentingan ekspor ke UAE maka atau negara-negara yang memang berkiblat sama ke UAE, maka akan kita keluarkan yang umurnya 3 tahun. Kemudian yang saya sampaikan tadi, kalau ada persyaratan-persyaratan khusus lagi, silakan komunikasikan dengan kami dan kami asahkan untuk bisa memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor tersebut. Di kami selantiasa untuk berusaha untuk bisa memenuhi secara administratif ya, kalau memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan, maka kami akan melakukan penyesuaian. Yang tidak bisa diperdebatkan atau didiskusikan adalah masalah substansi halal dan haramnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini gambaran ketetapan halal itu kurang lebih akan sama begitu ya, hanya kemudian ada sedikit perubahan yang kami lakukan. Jadi di sini nomor sertifikat Bapak dan Ibu sekalian tidak usah khawatir begitu, kami akan tetap gunakan nomor yang sama supaya tidak mengubah apa yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi nanti kalau setelah melakukan konversi maka nomornya akan sama, tetapi kami beri identitas ada LPPOM di depan sini untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan lembaga pemeriksa halal yang melakukan pemeriksaan adalah LPPOM. Kemudian untuk membedakan antara dengan nomor yang sama, mungkin nanti kan ada pendaftaran-pendaftaran berikutnya begitu yang merujuk dalam kelompok yang sama, maka kemudian kami akan buat yang disebut dengan nomor seri. Di sini ada nomor seri. Kemudian kami sedikit modifikasi, semula nama dan alamat pabrik itu tidak muncul di sertifikat, tapi hanya di lampiran, maka di sertifikat kami akan munculkan juga. Ya, kemudian masa berlaku tentunya, masa berlaku menjadi 4 tahun. Jadi ini kira-kira gambaran format dari ketetapan halal yang akan kami terbitkan 4 tahun, kurang lebih tidak berubah. Kemudian untuk yang ketetapan halal untuk UAE ataupun negara-negara yang memang merujuk ke sini, maka kami akan tambahkan di sini
nomornya tetap sama juga kita gunakan yang Bapak dan Ibu punya saat ini. Kemudian kita akan gunakan tambahan ada inisial UAE di sini. Jadi melihat memperjelas di sini bahwa nomor ini digunakan untuk kepentingan ekspor ke UAE. Kemudian kami akan berikan nomor seri sama seperti tadi, informasi yang lain juga yang kami berikan yang di sini akan kami berikan sama dengan yang 4 tahun. Tapi ada sedikit tambahan begitu bahwa dokumen ini bisa digunakan sebagai dokumen untuk ekspor, sertifikat halal untuk ekspor. Kira-kira akan ada tambahan demikian. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian yang punya bisnis ke ekspor ke UAE dan kelompoknya begitu yang punya klaster yang sama dengan persyaratan yang sama, maka akan menjadi lebih mudah untuk berbisnis ke sana. Baik, kita lihat lagi masa bagaimana kemudian dengan masa berlakunya status SJH atau sertifikat SJH ini kami tetap akan keluarkan Bapak dan Ibu sekalian karena inilah menjadi jaminan begitu ya terhadap berjalannya kesinambungan proses produksi halal di tempat Bapak dan Ibu sekalian, maka kita akan tetap keluarkan status ataupun sertifikat di mana yang kalau dulu status SJH A atau B itu umurnya 2 tahun maka sekarang 4 tahun. Sertifikat SJH yang tadinya 4 tahun tetap 4 tahun ya, tidak menjadi 6 tahun atau 8 tahun Bapak Ibu saya, tetap 4 tahun. Tapi kita punya rewards begitu, rewards yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itulah keuntungan-keuntungan dari Bapak perusahaan Bapak dan Ibu sekalian ya yang sudah punya sertifikat status ataupun sertifikat SJH dari LPPO, maka akan menerima reward-rewardnya akan berlanjut gitu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, nah sekarang pertanyaannya bagaimana untuk registrasi yang telah keluar ketetapan halalnya dan masih berlaku. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian sudah punya ketetapan halal, masih berlaku, maka Bapak dan Ibu dari perusahaan dapat melakukan konversi ketetapan halal melalui Serol. Nah ini teknisnya akan disampaikan oleh Bu Cucu setelah sesi ini. Nah persyaratannya adalah bagaimana itu hanya ada dua, yaitu pertama diajukan untuk diproses konversi ketika ketetapan halal terbit setelah 17 Oktober 2019. Artinya untuk memang untuk yang ketetapan halalnya keluar setelah berlakunya atau implementasinya Undang-Undang JPH. Kemudian berkenan melakukan pembayaran tambahan biaya, jadi memang dengan dari 2 tahun menjadi 4 tahun, itu ada biaya yang kami tambahkan, begitu ada additional cost, ya, yang akan kami berikan kepada Bapak-Ibu sekalian dari 2 tahun ke 4 tahun. Dan tentunya penambahan biaya itu bukan berarti Bapak dan Ibu tidak punya keuntungan. Gitu. Ada keuntungan-keuntungan yang akan Bapak dan Ibu bisa dapatkan dengan melakukan konversi dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Nah ini kemudian bagaimana kalau untuk registrasi yang sedang berjalan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian mungkin yang ada yang sedang berjalan begitu, sedang tahap pre-audit atau audit, bahkan mungkin ada yang sudah post-audit. Nah ini bagaimana proses untuk bisa mengikuti kebijakan baru ini. Prosesnya adalah yang pertama, perusahaan mengajukan, jadi tetap harus mengajukan. Karena Anda, seperti saya sampaikan tadi, untuk 4 tahun ada sedikit tambahan biaya, maka akan diajukan untuk ada revisi akad biaya sertifikasi ya, menjadi 4 tahun. Atau kalau memang masih belum mau mengikuti konversi, misalkan mau menunda sedikit begitu, jadi ketetapan halal ditunggu dulu terbit 2 tahun, baru kemudian nanti dilakukanlah proses konversi. Itu ada yang menjadi pilihan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah kemudian ketetapan yang berikutnya itu adalah kami ingin sampaikan adanya perubahan kebijakan ketetapan halal untuk logistik dan retailer. Jadi selama ini untuk jasa, ya termasuk logistik dan retailer yang sudah pernah mendapatkan sertifikat ataupun status ataupun sertifikat SJH dari LPPOM, selama ini tidak mendapatkan sertifikat halal, ya hanya mendapatkan status atau sertifikat SJH. Nah, ke depan, maka kami juga akan mengikuti ketentuan dari regulasi bahwa memang yang disebut dengan oleh didefinisikan sebagai produk dalam undang-undang itu termasuk produknya adalah jasa. Oleh karena itu outputnya itu harus sama dengan produk lainnya, yaitu dalam bentuk sertifikat. Oleh karena itu untuk ke depan, maka untuk perusahaan-perusahaan logistik dan retailer itu juga akan ada perubahan bahwa selain mendapatkan status
atau sertifikat SCH, maka akan didapatkan juga ketetapan halal. Di mana ketetapan halal inilah yang akan menjadi dasar perusahaan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJP. Ini juga kami akan segera mulai, kami rencanakan mulai per 1 Juni 2021. Jadi yang sudah punya sertifikat status ataupun sertifikat SCH yang diterbitkan setelah 17 Oktober 2021 itu bisa mendaftarkan untuk dikonversi untuk mendapatkan mendapatkan ketetapan halal. Jadi ini bukan hanya sekedar mengubah masa berlaku, tapi untuk mendapatkan ketetapan halal. Karena sebelumnya hanya mendapatkan status atau sertifikat SCH. Mudah-mudahan ini jadi kabar gembira juga bagi para pengusaha jasa seperti logistik dan retailer. Ini adalah hal kedua yang ingin kami sampaikan. Kemudian berikutnya, nah ini adalah beberapa keuntungan yang Bapak dan Ibu dapatkan begitu, setelah membayar juga lebih begitu untuk dari 2 tahun ke 4 tahun, pasti pertanyaannya apa sih yang diperoleh begitu ya, selama 4 tahun mendapatkan ketetapan halal dari MUI. Nah ini kami akan melakukan surveillance. Surveillance ini menjadi dipersyaratkan oleh Komisi Fatwa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang harus mendapatkan surveillance. Oleh karena itu dengan mengikuti ini maka Bapak dan Ibu sekalian jadi hak untuk mendapatkan surveillance. Kemudian dipersyaratkan oleh KAN dalam akreditasi lembaga sertifikasi halal. Karena kami disertifikasi oleh KAN, maka kami juga akan melakukan surveillance. Ya. Nah, untuk surveillance-nya sendiri, ini bisa berupa, pertama adalah pengiriman laporan implementasi SCH, dan yang kedua adalah dalam bentuk on-site ataupun MOSA. Ya, jadi ada dua hal, jadi yang dalam penilaian tertentu nanti berikutnya akan saya jelaskan, cukup dengan pengiriman laporan implementasi SCH, tapi ada juga yang memang tarafnya mungkin harus tetap melakukan on-site atau dilakukan audit secara. Nah ini bentuk rewardnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Untuk industri pengolahan kita bagi-bagi ya. Untuk industri pengolahan dokumen berupa status SCHB, status SCHA, dan status SCH. Maka untuk penambahan produk, jadi kalau ada istilahnya pengembangan ya, penambahan produk, tapi nantinya akan mendapatkan sertifikat seperti sertifikat baru, maka untuk status SCHB itu akan bisa tetap dilakukan audit, tetapi bisa berupa on-site atau MOSA. Kemudian ada surveillance yang dilakukan 2 kali dalam 4 tahun. Bentuk surveillance-nya bisa on-site atau MOSA. Ini tentunya akan dilihat produk kemudian bagaimana. Temuan dari surveillance pertama mungkin, kemudian akan berubah ke untuk surveillance berikutnya. Kemudian yang berikutnya untuk status SCHA, ini on-desk ya untuk penambahan produk, maka dilakukan secara on-desk. Kemudian frekuensi surveillance-nya itu 2 kali dalam 4 tahun. Bentuk surveillance-nya itu bisa on-site, MOSA, ataupun pengiriman bukti implementasi SCH. Kemudian yang paling baik ini sertifikat SCH, maka penambahan produk itu secara on-desk. Frekuensi surveillance-nya hanya 1 kali dalam 4 tahun, dan bentuk surveillance-nya adalah pengiriman bukti implementasi SCH. Nah, ini maksud dengan penambahan produk adalah penambahan produk di pabrik yang telah memiliki status atau sertifikat SCH. Jadi di sini seperti yang kita sebutkan pengembangan produk ya, jadi di pabrik yang sama. Kemudian untuk yang status SCHB, maka kalau kita melakukan on-site itu bisa dikategorikan sebagai surveillance, jadi sekaligus on-site dan dicatat sebagai atau direcord sebagai surveillance. Itu ini untuk industri pengolahan. Ya, kemudian berikutnya adalah untuk restoran. Untuk restoran ini kita lihat ada ini akan kita bagi ada menu outlet dapur dan gudang begitu ya. Jadi untuk status SCHB maka untuk menu ini bisa onsite atau MOSA, tapi untuk outlet ini bisa on desk, dapur onsite, gudang onsite. Frekuensi surveillance-nya 2 kali dalam 4 tahun. Kemudian bentuk surveillance-nya bisa onsite maupun MOSA. Kemudian untuk status SCHA, ini semuanya hanya kecuali dapur. Dapur masih on-site, tapi yang lain bisa dilakukan secara on-desk. Frekuensi surveillance-nya 2 kali dalam 4 tahun. Kemudian bisa cara surveillance-nya itu bisa on-site, MOSA, ataupun pengiriman bukti implementasi SCH.
Kemudian yang paling bagus sertifikat SCH, maka semua penambahan baik menu, outlet, dapur maupun gudang ini bisa dilakukan secara on-desk. Surveillance-nya itu cukup 1 kali dalam 4 tahun, caranya juga dengan pengiriman bukti implementasi SCH. Nah, ini seperti halnya yang tadi, on-site ataupun MOSA pada penambahan menu untuk status SCH B dapat dikategorikan sebagai surveillance. Ya. Nah, ini berikutnya adalah untuk jasa logistik atau retailer. Di sini untuk status SCH B, frekuensi surveillance-nya 2 kali dalam 4 tahun, kemudian bentuk surveillance-nya on-site atau MOSA. Kemudian untuk A, 2 kali dalam 4 tahun, bentuk surveillance-nya on-site, MOSA, atau pengiriman bukti implementasi SCH. Sertifikat SCH, 1 kali dalam 4 tahun, bentuk surveillance-nya adalah pengiriman bukti implementasi SCH. Dan ini tentunya bentuk surveillance-nya ini akan sangat tergantung dari surveillance yang dilakukan sebelumnya. Kalau memang misalnya mula-mula on-site, tapi kemudian ternyata hasilnya baik, bisa saja berikutnya cukup MOSA. Atau sebaliknya, mungkin dilakukan pengiriman bukti saja, tapi kemudian ternyata berikutnya, ternyata hasilnya tidak baik, malah kemudian bisa kembali ke MOSA ataupun on-site. Ini sangat tergantung dengan perkembangan, dengan penerapan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Ya, berikutnya adalah mengenai perluasan pengajuan inquiry material. Ini juga salah satu keuntungan Bapak dan Ibu sekalian dengan bekerja sama dengan LPPOM MUI, maka seperti biasa selama ini Bapak dan Ibu sudah menerima pelayanan berupa approval untuk material baru. Tapi ini kami melakukan beberapa pengembangan, ya. Kenapa dilakukan pengembangan? Karena memang ada dua latar belakang. Yang pertama adanya kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahan baru untuk produk baru. Jadi bukan selama ini yang dilayani adalah untuk produk yang sudah bersertifikat halal. Kalau ada tambahan bahan baru, maka kemudian bisa melakukan inquiry approval material. Nah, saat ini ternyata ada juga kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahan baru untuk produk baru. Kemudian untuk produk trial atau produk yang diproduksi pada sharing facility itu memastikan memenuhi persyaratan. Nah, selama ini belum dilayani oleh LPPOM. Kemudian yang kedua, semua bahan baru telah disetujui di inquiry material, maka bahan baru ini tidak perlu lagi diupload pada saat registrasi penambahan produk. Ya, jadi tidak ada tidak mengulang begitu, jadi cukup dengan mendapatkan inquiry, maka pada saat bahan ini dipakai, maka tidak perlu lagi diupload lagi. Nah, tentunya dengan proses ini ada shortcut yang bisa sudah dilakukan yang akan mempercepat proses registrasi penambahan produk. Jadi tidak perlu melakukan hal yang sama setelah mendapatkan inquiry, kemudian pada saat registrasi kemudian harus mengupload lagi dokumen. Tidak seperti itu. Jadi ada kepentingan untuk mempercepat dan juga untuk memperluas kebutuhan dari perusahaan untuk mendapatkan inquiry tadi. Nah, ini kita simpulkan di sini ya. Kebijakan terkait menu inquiry material bahwa sebelumnya digunakan jika perusahaan akan memintakan persetujuan penggunaan bahan baru untuk produk yang telah disertifikasi halal. Ini tentunya ini selain positive list dan bahan bersertifikat halal MUI yang tercantum dalam website. Kemudian sekarang ke depannya dapat digunakan perusahaan untuk persetujuan penggunaan bahan baru untuk 3 hal nih, untuk produk yang telah disertifikasi halal. Ini seperti yang lalu. Tambahannya adalah untuk produk yang baru akan diajukan sertifikasi, dan ketiga juga untuk produk yang digunakan untuk sharing facility ataupun yang trial ya, jika digunakan sharing facility, meskipun trial itu kan juga harus dipastikan memang bahannya itu memenuhi persyaratan, maka ini bisa dimintakan untuk mendapatkan approval bahan baru. Nah, ini semua pelayanan ini tidak ada additional fee begitu, Bapak-Ibu dan sekalian, sudah tercakup dalam certification fee yang Bapak dan Ibu bayarkan dan sepakati melalui akad biaya sertifikasi. Ini keuntungan yang bisa Bapak dan Ibu peroleh. Sehingga dengan demikian, untuk pengembangan produk-produk baru, itu tentunya akan mudah sekali karena bahan tersebut sudah terrecord, sudah masuk dalam database LPPOM di Serol. Tidak perlu ada mengupload lagi dokumen-dokumen untuk bahan-bahan yang sudah mendapatkan approval dalam inquiry material baru. Demikian untuk yang kedua dan ketiga saya lanjutkan, ini percepatan proses sertifikasi halal. Ini juga merupakan satu
program baru LPPOM MUI di latar belakangnya memang kembali lagi adalah keperluan dari pemenuhan regulasi. Dalam PP nomor 39 tahun 2021 ini menurunkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada ketentuan tentang waktu proses sertifikasi halal. Nah, untuk pada pasal 72 ayat 1 dan 2 untuk pelaku usaha dalam negeri, masa untuk proses sertifikasi halal itu hanya diberi waktu 15 hari, Bapak dan Ibu sekalian. 15 hari ini mulai dari mendaftar di BPJPH sampai keluarnya sertifikat dari BPJPH. Itu hanya 15 hari. Dan bisa kita minta tambahan waktu, begitu, itu hanya maksimal perpanjangan adalah 10 hari dengan aturan yang sangat ketat, begitu. Berapa hari tidak ada, ini harus kita dari LPPOM sebagai LPH harus minta perpanjangan waktu ke BPJPH, seperti itu ya. Jadi total itu maksimum hanya bisa 5 hari. Apa yang terjadi kalau tidak memenuhi 25 hari? Ini menjadi tanggung jawab, ada kerugian dari dua pihak, baik dari pihak perusahaan maupun dari LPPOM MUI. Karena kalau dinilai LPPOM MUI yang lalai, maka LPPOM MUI harus mengembalikan semua, begitu ya, mengembalikan ke BPJPH, termasuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, itu harus dikembalikan oleh LPPOM. Tapi sebaliknya kalau Bapak dan Ibu sekalian yang memang masalah keterlambatan itu ada di pihak perusahaan, maka akan diterminate, begitu, dihentikan, dan tentunya sertifikat tidak bisa keluar, ketetapan halal tidak bisa keluar, tentunya sertifikatnya tidak akan bisa keluar, dan kemudian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ya akan hilang, tidak akan bisa dikembalikan. Sedangkan untuk pelaku usaha luar negeri di pasal 73 ayat 1 dan 2, ini basisnya sama ya, 15 hari masa kerjanya, hanya tambahannya agak panjang sedikit begitu, kalau untuk dalam negeri kan hanya 10 hari, untuk luar negeri 15 hari, sehingga total hanya 30 hari. Satu sisi ini sangat bagus karena proses menjadi sangat pendek, tetapi menjadi tantangan bersama, baik dari pihak LPPOM sebagai LPH maupun perusahaan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan sama-sama LPPOM, bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya, sehingga bisa memenuhi total hari yang telah disebutkan dalam peraturan pemerintah ini. Dan perusahaan itu harus melakukan proses persiapan yang sangat matang. Jadi jangan sampai mendaftar tapi dalam kondisi yang belum siap, sehingga kemudian pada saat audit banyak kelemahan yang ditemukan dan diperlukan waktu yang panjang untuk melakukan perbaikan. Nah itu, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi kami ingatkan juga agar melakukan persiapan dengan baik, sehingga pada saat start proses sertifikasi itu bisa diminimalisir kelemahan-kelemahannya, sehingga proses bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan. Nah ini apa yang dilakukan oleh LPPOM untuk bisa mempercepat atau mempermudah proses ini, begitu ya, dari sisi kami ada dua hal yang coba kami lakukan. Jadi selain yang pertama tadi, untuk bahan-bahan baru itu sudah bisa dimintakan persetujuan terlebih dahulu, sehingga kalau itu semua sudah mendapatkan persetujuan, maka tentunya proses menjadi mudah karena bahannya sudah masuk semua dalam database-nya LPPOM, dan itu menjadi basis bagi LPPOM untuk melakukan audit. Jadi auditor tidak akan lagi nanya macam-macam lagi kalau semuanya sudah mendapatkan tadi approval bahan. Nah, yang ini khusus untuk proses auditnya, ada dua hal ya untuk yang terkait dengan proses audit. Ya, yang pertama adalah percepatan penunjukan auditor. Ya, ini kami coba untuk semakin cepat begitu ya. Mungkin beberapa ada masih merasa kok penunjukan auditor agak lama, maka ini kami segera percepat, yaitu penunjukan auditornya begitu masuk kemudian hanya diperiksa segera untuk proses tinjauan permohonannya, kemudian bisa dilakukan langsung penunjukan auditornya. Nah, kemudian satu hal yang kami juga lakukan, ada satu yang pengembangan yang kami lakukan, yaitu dari LPPOM akan menunjuk satu orang auditor yang akan menangani dari pre-audit sampai pasca-audit. Dan komunikasi bisa dilakukan secara langsung, sehingga komunikasi bisa lebih intensif, responsif, dan juga efektif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau punya satu rek, kemudian sudah ditentukan satu orang auditornya, maka mulai dari pre-audit sampai selesai, itu akan ada satu orang yang akan menangani. Tentunya dari sisi evaluasi dan sebagainya tetap ada berjalan seperti biasa, begitu. Jadi keputusan tidak akan diambil oleh satu orang ini, tetapi dalam pelaksanaannya komunikasi dan sebagainya bisa dilakukan oleh satu orang ini. Ini segera kami terapkan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan proses shortcut seperti ini ataupun pengembangan-pengembangan cara baru seperti ini itu bisa
mempercepat proses sehingga bisa memenuhi ketentuan dari regulasi yang ada sekarang. Nah, ini tentunya seperti sampai tadi, agar tercapai tujuan percepatan sertifikasi, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau LPPOM sudah melakukan percepatan, tapi perusahaan tidak berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau persiapan yang matang, tentu tujuan itu tidak akan tercapai. Ataupun sebaliknya, Bapak dan Ibu sekalian dari perusahaan sudah melakukan perbaikan, sudah melakukan persiapan baik dengan baik, tapi kemudian proses di LPPOM tidak berjalan dengan baik, tentunya juga tidak bisa terlaksana. Oleh karena itu, saya menghimbau begitu untuk kita bisa bekerja sama dengan baik, masing-masing mengerjakan dengan baik di wilayah masing-masing dengan titik yang sama, yaitu kita ingin melakukan proses sertifikasi yang lebih mudah dan lebih cepat dengan hasil yang tentunya tetap valid. Kita tidak ingin kita mudah, cepat, tetapi hasilnya kemudian tidak memenuhi persyaratan. Tentunya itu menjadi hal yang tetap kita utamakan, bahwa persyaratan itu harus dipenuhi dengan baik, dengan sempurna begitu ya, persyaratan halal dan haram. Tidak mungkinlah kemudian bisa ditawar-tawar halal haramnya, tetapi kita bisa lakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi itu mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dengan semakin baik. Nah, untuk bisa untuk proses konversi, program konversi 4 tahun ini dari perusahaan kami siapkan gitu, ada tim customer relationship ya, yang Bapak dan Ibu bisa kontak, ini secara eksklusif gitu ya, kami berikan itu melalui email, alamat emailnya ini, kemudian melalui WhatsApp begitu, melalui dua petugas yaitu saudari Rohil Salsabila, Bila ataupun Nanda. Bapak dan Ibu bisa kontak untuk bisa bertanya lebih jauh, dan kami akan dampingi untuk proses konversi tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ingin di berikan masukan, kami sangat terbuka begitu. Kami siap menerima kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian, dengan tujuan tentunya kita ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, kami punya saluran-saluran informasi yang Bapak dan Ibu bisa kontak. Kami punya website, kemudian sosial media, ini tolong di-follow juga begitu. Kami selalu mengupdate informasi-informasi terkini melalui saluran-saluran ini. Kemudian untuk Serol, kami masih tetap menggunakan ini. Akan kami kembangkan terus untuk bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Kemudian untuk services ini ada kami melayani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian untuk informasi kepada konsumen, kami punya mobile apps Halal MUI, kemudian call center. Ini juga kami punya, bisa diakses tidak 24 jam. Ini hanya masalah jauh ini masih bisa diakses hanya dalam masa waktu jam kerja. Dan kemudian melalui email. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya saluran informasi ini, informasi tentang sertifikasi halal melalui LPPOM MUI menjadi mudah, dan kami juga siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir ini adalah perkembangan ataupun pelayanan yang cukup diminati begitu, yang kami kembangkan pada saat mulai pandemi tahun lalu. Jadi kami mengembangkan satu metode diskusi dengan LPPOM melalui video teleconference. Karena memang keterbatasan pertemuan secara fisik, maka dari pihak customer relation management melakukan terobosan begitu untuk melakukan diskusi-diskusi melalui video teleconference. Jadi bisa mengontak tim kami, kemudian akan di-set waktu, kemudian akan dilakukanlah proses diskusi ya secara langsung melalui online. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang saya bisa sampaikan untuk perkembangan-perkembangan dari LPPOM MUI terkait dengan semua informasi-informasi terkini, program-program terbaru. Mudah-mudahan dengan adanya program-program ini bisa memberikan pelayanan LPPOM menjadi semakin baik ke depan. Nanti untuk teknisnya akan dijelaskan kemudian. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti saya sudah sampaikan tadi ya, saluran-saluran informasinya, dan kami akan siap untuk mendampingi dan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa sama-sama kita memenuhi regulasi yang ada, mendorong juga semakin terbukanya jalan untuk bisa masuk ke pasaran masyarakat muslim, dan juga tentunya pasar tidak hanya untuk lokal tapi juga untuk ekspor. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, LPPOM MUI ingin selalu terdepan ya dalam solusi jaminan produk halal,
dan kami selalu siap untuk menjadi mitra terbaik ya, untuk sebagai mitra untuk bersinergi dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai industri halal. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Muti atas penyampaiannya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 produk baru LPPM MUI. Yang pertama adalah tadi ya, ada ketetapan halal yang berubah menjadi 4 tahun. Kemudian yang kedua, inquiry material itu menjadi free. Dan yang ketiga itu adalah adanya program percepatan, dan mudah-mudahan 3 produk tersebut bisa membantu Bapak-Ibu sekalian dalam proses sertifikasi halal ke depannya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan presentasi hari ini, silahkan tuliskan pertanyaannya di link yang sudah dibagikan di chat. Setelah ini, kita akan dengarkan materi selanjutnya terkait teknis pendaftaran sertifikasi yang akan dibacakan oleh Ibu Cucu Rina Purwaningrum sebagai Manager Product and Process Development LPPOM MUI. Kepada Ibu Cucu, kami persilahkan. Baik, nah, terima kasih Pak Roky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan pendaftaran atau teknis pendaftaran. Tadi Ibu Muti sudah sampaikan ada beberapa program yang di-launching saat ini, dan saya nanti akan lebih menjelaskan terkait dengan cara pendaftaran, karena ada penyesuaian di masa berlaku, tentunya juga akan ada penyesuaian di serol dan cara pendaftaran untuk kegiatan sertifikasi halal begitu Bapak dan Ibu. Baik, ya. Jadi apa ada pun yang saya sampaikan adalah yang pertama terkait dengan cara pendaftaran sertifikasi halal normal ya, untuk memperoleh ketetapan halal dengan masa berlaku 4 tahun. Kemudian saya akan lanjutkan terkait dengan bagaimana cara mendaftarkan untuk ketetapan halal untuk produk yang diekspor ke Uni Arab Emirates ya, yang berlaku 3 tahun karena nanti akan berbeda. Yang terakhir adalah jika Bapak Ibu memiliki ketetapan halal yang masih berlaku dan ketetapan halal tersebut diterbitkan setelah 17 Oktober 2019. Nah, ini bagaimana cara mengkonversi masa berlaku sebelumnya kan tentunya 2 tahun. Dan sekarang bagaimana cara mengkonversi ketetapan halal menjadi 4 tahun. Nah, ini juga nanti ada menunya tersendiri di serol begitu Bapak Ibu. Baik, yang pertama cara pendaftaran sertifikasi halal normal melalui serol ini Bapak Ibu yang perlu kami garis bawahi pertama adalah bagi Bapak Ibu sekalian yang produknya diedarkan di Indonesia, yang beredar di Indonesia, maka sesuai dengan regulasi yang berlaku baik di undang-undang maupun PP ya, yang terakhir itu ada update di PP nomor 39 tahun 2021. Nah, itu jelas sekali disebutkan di sana bahwa untuk regulasi atau undang-undang CPH itu nanti memang menurut PP tersebut diimplementasikan begitu ya setelah PP diterbitkan. Oleh karena itu kami menghimbau Bapak dan Ibu sekalian bagi yang sebelumnya belum mengurus untuk pengurusan sertifikat halal dari PPCPH, Bapak Ibu dapat melakukannya sekarang. Itu momen yang tepat juga begitu ya, ketika nanti Bapak Ibu mungkin ada registrasi kelompok baru, kemudian perpanjangan maupun penambahan produk. Nah, oleh karena itu kami himbau di sini untuk produk yang diedarkan di Indonesia, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pendaftaran ke BPJPH, di mana di sini tujuannya adalah memperoleh bukti pendaftaran terlebih dahulu begitu. Karena nanti itu juga akan kami mintakan sebagai salah satu dokumen yang perlu disubmit di serol.
Nah, pendaftarannya juga cukup sederhana. Sekarang dari BPJBH telah memiliki website pendaftarannya yang disebut Sihalal. Nanti saya akan tunjukkan linknya, begitu ya. Nah, setelah pendaftaran selesai dilakukan, Bapak-Ibu mensubmit semua dokumen yang diperlukan dan lain sebagainya, nanti Bapak-Ibu akan menerima bukti bahwa pendaftaran telah diverifikasi dan selesai dan sesuai. Nah, dokumen sebagai bukti tersebut dinamakan STPD, begitu ya, STPD begitu Bapak Ibu. Nah, STPD ini nanti Bapak Ibu upload gitu ketika melakukan pendaftaran di Sero. Jadi tahapan pertama memperoleh STPD ya melalui Sihalal, yang kedua adalah kemudian baru masuk ke Sero kalau Bapak Ibu ada registrasi kelompok baru, pengembangan maupun perpanjangan. Nah, pendaftaran di Sero tentunya seperti normal, seperti biasanya ya Bapak Ibu, tidak ada nanti ada sedikit saja perubahan, tidak terlalu banyak. Dan kemudian setelah itu tahapannya seperti kita ketahui, setelah dari LPPOM MUI selesai, nanti Bapak-Ibu kalau ada temuan juga sudah diselesaikan, kami akan buatkan laporan ke Komisi Fatwa untuk ditetapkan status kehalalan produknya. Dan kemudian setelah ditetapkan status kehalalan produknya, nanti dilanjutkan dengan di sini penerbitan ketetapan halal MUI, dan sampai sekarang masih bisa di-download di Sero, Bapak-Ibu. Seperti biasanya, dan Bapak-Ibu bisa mendownload ketetapan halal MUI tersebut, dan saat ini prosesnya adalah untuk memperoleh sertifikat BPJPH, maka Bapak-Ibu memang ini belum antara Sero dengan si halal itu masih belum terintegrasi, oleh karena itu prosesnya sekarang adalah masih terpisah-pisah. Setelah Bapak-Ibu memperoleh ketetapan halal, Bapak-Ibu bawa ketetapan halalnya dan STTD-nya ke BPJPH untuk bisa dijadikan dasar penerbitan sertifikat halal BPJPH. Itu prosedur yang saat ini berlaku. Kalau di kemudian hari misalkan ada perubahan untuk mempercepat proses dan lain sebagainya, tentunya kami akan informasikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini kurang lebih untuk link pendaftaran untuk mendapatkan STTD di BPJPH dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa yang berbeda di Serol? Ya, karena kita juga mewadahi itu tadi masa berlakunya berbeda-beda, maka Bapak-Ibu perbedaannya nanti ada di menu halal registration ya. Ketika Bapak-Ibu akan melakukan registrasi halal, pasti yang sudah familiar dengan Serol akan melihat begitu ya, bisa melihat menu ini gitu ya. Nah, sebelumnya kami tidak ada, di sini ada application type namanya ya. Kami sebelumnya tidak ada. Di sini nanti akan menjadi ada satu tambahan namanya application type, dan di application type ini ada tiga type ya. Yang pertama regular registration, khas registration, atau UHE registration. Nah, ini Bapak Ibu ketika melakukan registrasi, Bapak Ibu memilih salah satunya. Nah, apa kapan memilih regular, kapan memilih khas, dan kapan memilih UHE? Yang pertama, ketika Bapak-Ibu produknya diedarkan di Indonesia atau diekspor ke negara lain yang memang tidak mempersyaratkan tadi masa berlaku untuk 3 tahun sesuai UAE 2055, maka Bapak-Ibu pilih regular registration ya, untuk nanti kemudian diterbitkan ketetapan halal dengan masa berlaku 4 tahun. Yang kedua, khas registration. Khas registration ini untuk kami berikan untuk memfasilitasi Bapak-Ibu yang ingin melakukan percepatan untuk memperoleh status SDH selanjutnya. Karena kami masih membuka program tersebut ya Bapak-Ibu, misalkan ingin memperoleh sertifikat SDH lebih cepat, gitu. Tidak perlu menunggu selama 4 tahun. Nah, percepatan itu masih kami buka ini ya programnya. Oleh karena itu, bagi Bapak-Ibu yang ingin melakukan percepatan, nanti ketika registrasi, jangan salah untuk memilih khas registration, dan kami hanya akan terbitkan status SDH saja, tanpa diterbitkan ketetapan halalnya. Kemudian yang ketiga ini sangat jelas ya, adalah registrasi ke untuk produk-produk yang diekspor ke UAE, maka Bapak-Ibu pilih itu. Nah, kemudian yang perlu kami garis bawahi, untuk yang lainnya masih sama ya, Bapak dan Ibu sekalian, prosesnya ke belakang masih sama. Jadi, tidak ada perubahan dengan proses normal. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan cara pendaftaran sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UAE. Nah, ini dipersyaratkan ya di standar UAE bahwa masa berlakunya itu spesifik, yaitu 3 tahun. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah ada ya yang mengurus untuk ini, namun nanti akan ada penyesuaian di masa berlaku. Dan bagaimana cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya adalah
melakukan pendaftaran tersendiri untuk produk-produk yang diekspor ke UAE. Jadi kalau Bapak Ibu punya ketetapan apa namanya produk yang dipasarkan di Indonesia, kemudian ada yang diekspor ke UAE, tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua ketetapan halal dengan masa berlaku berbeda. Yang pertama 4 tahun, ya, yang kedua adalah 3 tahun, begitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu registrasinya pun terpisah. Maka di sini Bapak Ibu buat registrasi tersendiri, pilih yang UAE registration, kemudian memasukkan daftar produk yang diekspor ke UAE apa saja, dan sesuai dengan apa yang kami informasikan dari tahun 2019 bahwa untuk produk yang diekspor ke UAE dari standar UAE 2055 tersebut, itu selain dipersyaratkan bahwa kami melakukan audit sertifikasi untuk sertifikasi halal, kami juga diminta untuk melakukan audit terkait pemenuhan food safety, begitu ya, minimal di sini HACCP, begitu. Oleh karena itu auditor kami juga akan melakukan audit HACCP, gitu, implementasi HACCP, dan kemudian dan ini dilakukan setiap 3 tahun sekali, gitu. Kemudian selain HACCP juga kami auditor kami akan melakukan pemeriksaan label kemasan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UAE. Dan ini sekilas informasi Bapak Ibu, juga untuk mempercepat proses audit untuk HACCP dan label gitu ya, dan supaya lebih efisien kami juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pre-screening question yang nanti Bapak Ibu akan dikirimkan oleh auditor ya, bentuk form seperti ini, dan Bapak Ibu harapannya bisa mengisi form ini sebelum pelaksanaan audit sehingga nanti auditnya lebih cepat dan efisien begitu. Baik, terakhir adalah terkait teknis pendaftaran untuk konversi ketetapan halal bagi ketetapan halal yang masih berlaku, begitu ya. Nah, ini juga ada menu baru, Bapak dan Ibu, kami fasilitasi semuanya lewat serol, jadi tidak perlu manual. Dan di sini yang pertama adalah kami garis bawahi lagi bagi produk yang dipasarkan di Indonesia, Bapak Ibu sebelum mengajukan konversi, ini kan masih berlaku ya, Bapak Ibu kami harap bisa mengajukan atau mengurus untuk mendapatkan STTD ke BPJPH terlebih dahulu supaya nanti smooth ke depannya. Kemudian yang kedua baru dilakukan pendaftaran melalui serol. Nah, ini ada menu baru Bapak Ibu di registration ya. Dua menu di bawah ini menu baru. Yang pertama ada pilihan certificate conversion, di bawahnya lagi nanti adalah akad certificate conversion. Hanya dua menu itu saja untuk konversi. Nah, pendaftaran di serolnya dimulai Bapak Ibu membuka menu registrasi, kemudian klik certificate conversion, nanti akan muncul registrasi-registrasi, akan ditarik semua registrasi yang masih berlaku ketetapan halalnya. Nah, semua akan ditarik, dan di sini nanti akan ada menu view ya untuk melihat apa saja yang akan dikonversi, dan itu otomatis akan terkonversi ketika Bapak Ibu mengklik proses. Jadi semua registrasi yang ditarik tadi itu akan terkonversi semua. Tidak bisa dipilih-pilih gitu ya, semuanya akan terkonversi dan Bapak Ibu tinggal klik proses di sini. Setelah klik proses, maka di sini view ya. Kemudian setelah klik proses, maka Bapak Ibu langsung akan diarahkan ke certification agreement ya, certificate conversion agreement. Dan Bapak Ibu diminta untuk melakukan agree dan submit untuk bisa memproses konversi tadi. Gitu. Nah, apa saja yang ada di dalam agreement? Yang pertama, Bapak Ibu sepakat mengajukan konversi ya dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Kemudian yang kedua, bersedia membayar biaya konversi. Yang ketiga, jika produknya itu dipasarkan di Indonesia atau diedarkan di Indonesia, maka mengurus STTD itu sepakat. Kemudian yang keempat, bersedia menerima audit surveillance dari LPPOM MUI selama masa berlaku ketetapan halal. Jadi memang kemarin kalau masih 2 tahun kan memang tidak ada surveillance khusus ya, program surveillance ini. Namun karena masa berlakunya menjadi 4 tahun dan MUI mempersyaratkan karena 4 tahun gitu ya. Nah, ini maka Bapak Ibu juga harus bersedia kalau kami nanti jadwalkan surveillance. Nah, setelah klik agree dan submit, maka selanjutnya adalah LPPOM MUI akan membuatkan akad untuk surveillance-nya sesuai dengan hari biasa ya untuk pembuatan akad, lama
Kesehatan Akad. Setelah itu Bapak Ibu bisa download akadnya, ya, melihat berapa kira-kira biayanya begitu. Nah, kemudian melakukan pembayaran di menu yang sama, yaitu akad payment conversion. Nah, kalau tampilannya masih sama ya Bapak Ibu dengan akad normal begitu, karena itu tidak ada penjelasan khusus, namun menunya saja terpisah di sini. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka langsung kami akan lakukan konversi, tidak perlu diaudit lagi gitu ya. Masa berlaku ketetapan halalnya akan dimulai ulang sejak tanggal di-approve-nya konversi tadi. Jadi Bapak Ibu punya ketetapan halal yang masa berlakunya dari tanggal approve konversi sampai 4 tahun lagi. Nah, itu keuntungan, salah satu keuntungan yang didapatkan jika Bapak Ibu mengajukan konversi. Nah, kemudian bagaimana untuk mendownload ketetapan halal dengan masa berlaku baru ya, hasil konversi. Nah, menunya masih sama ya, di menu download certificate, akan tetapi nanti akan ditemukan ketetapan halal dengan masa berlaku baru gitu ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian untuk prosesnya. Dan tadi penjelasan singkat yang mungkin dari kami juga karena keterbatasan waktu, namun jangan khawatir Bapak Ibu, ini kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berkenan atau berniat untuk mengkonversi ketetapan halal yang masih berlaku, ini jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor yang sudah disediakan atau di email gitu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap ini sudah cukup jelas tadi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Cucu atas penyampaiannya terkait dengan teknis pendaftaran sertifikasi. Baik, Bapak dan Ibu perwakilan perusahaan serta auditor LPPOM MUI, setelah ini kita akan lakukan diskusi dari hasil penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Muti dan Ibu Cucu. Kami telah menerima cukup banyak pertanyaan dan diskusi ini mungkin akan kita habiskan dalam 15 menit untuk diskusi. Dan 3 pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Ibu Muti. Ibu Muti, sudah ada di sana ya Ibu Muti? Iya Pak Roky, siap. Oh iya, baik Bu. Baik, jadi ada 3 pertanyaan ini Bu. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Angelina dari PT Seasonal Supplies Indonesia. Pertanyaannya adalah, jika ingin melakukan ekspor ke UAE, apakah harus memiliki 2 sertifikat dengan 2 masa berlaku? Bagaimana prosedur untuk mendapatkan SK ke UAE tersebut Bu? Ya, dijawab satu-satu dulu Pak Roky mungkin ya? Ya, satu-satu dulu Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Angelina dari Seasonal Supplies. Ya, memang harus memiliki 2 jadinya Bu, karena memang dari UAE itu mempersyaratkan harus masa berlakunya 3 tahun. Sementara untuk kepentingan Ibu mendapatkan sertifikat BPJPH itu kan harus 4 tahun, jadi tidak bisa bareng. Jadi artinya memang harus akan dikeluarkan 2 versi begitu ya, versi yang 4 tahun, ketetapan halalnya untuk bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, kemudian ketetapan halal yang versinya 3 tahun untuk kepentingan UAE. Nah, ini secara teknis itu insya Allah akan ditampung ya untuk oleh Serol begitu. Nah, untuk teknisnya mungkin Bu Cucu bisa menambahkan bagaimana pendaftaran di Serolnya. Silakan Bu Cucu. Baik, terima kasih Bu Muti. Ini sekaligus ada pertanyaan serupa dari Ibu, saya baca di QnA ya, dari Nutrifood, Ibu Reisa. Sekaligus mungkin saya jawab. Jadi memang nanti untuk pendaftarannya itu terpisah registrasinya Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk yang lokal ataupun yang ekspor selain UAE, itu Bapak Ibu membuat registrasi tersendiri, pilih tadi ya, regular registration, kemudian nanti akan dikeluarkan ketetapan halal 4 tahun. Dan untuk yang UAE, Bapak Ibu buat registrasi lagi dan spesifik produk-produk mana saja yang ingin diekspor ke UAE gitu ya. Kemudian nanti akan diterbitkan ketetapan halal dengan masa berlaku 3 tahun. Nah, ini menyambung nanti renewal-nya bagaimana? Nah, renewal-nya sendiri-sendiri juga, karena kan tadi untuk pilih UAE juga ada pilihan
apakah new development atau renewal begitu. Jadi ketika awal Bapak Ibu pilih new untuk UAE, dan kemudian nanti kalau ketika akan habis tentunya yang dipilih adalah renewal begitu. Jadi akan berbeda perpanjangannya, yang satu 4 tahun sekali, yang kedua 3 tahun sekali. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Muti dan Bu Cucu atas jawabannya. Mungkin bisa langsung saja kali ya Bu Muti ya, sekarang ada pertanyaan untuk Bu Cucu. Bu Cucu, ini ada pertanyaan dari Isti Fauziah Siregar dari PT Pacira Distrinusa. Untuk pengajuan konversi menjadi 4 tahun itu apakah melalui serol juga dan kapan mulai bisa dilakukan? Baik Pak Roki, betul Bu, jadi untuk konversi itu bisa diajukan melalui serol tadi yang di menu yang sudah saya jelaskan, mungkin terlalu cepat juga ya karena ini kita juga punya keterbatasan waktu, tapi jangan khawatir, nanti kami akan sampaikan untuk user manualnya terkait dengan konversi ini sehingga bisa dipelajari. Jadi ada menu khusus tersendiri untuk konversi dan kapan mulai bisa diajukan itu setelah besok ya Bu, setelah 1 Juni 2021 itu sudah bisa diakses menunya dan Bapak dan Ibu bisa mengajukan konversi melalui menu tersebut. Gitu Pak Roki. Baik, terima kasih banyak Bu Cucu atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan ke Ibu Muti, Bu, dari Ibu Rian Anggraini, ya, dari PT Desqua. Bu, biaya konversi ketetapan halal berapa? Pada saat konversi itu, apakah akan dilakukan audit lagi atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Ibu. Ya, baik, Bu. Ini biayanya itu adalah biaya untuk mendapatkan 4 tahun. Jadi kalau Ibu sudah punya sekarang yang 2 tahun, itu artinya nanti akan mendaftar lagi untuk mendapatkan yang langsung mendapatkan 4 tahun gitu ya. Jadi memang akan ada perhitungan untuk biayanya. Nah ini penambahan biayanya itu cukup variatif begitu ya, karena ini menyesuaikan juga dengan jenis produk dan sebagainya. Dan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita bisa publish juga begitu ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan gambaran angkanya begitu ya. Nah, kemudian masalah audit atau tidak, itu kami akan melihat dari status dari masing-masing perusahaan, gitu ya. Tentunya kita harapkan tidak perlu akan secara on-site, begitu ya. Jadi, kita akan lihat kalau memang kondisinya memang tidak ada catatan sama sekali, itu tidak perlu lagi dilakukan audit, tapi kita akan tetap laporkan ke Komisi Fatwa tetap untuk mendapatkan masa berlaku ketetapan halal yang 4 tahun tadi. Ya, tapi kalau misalnya ternyata dari database kami ternyata misalkan ada catatan pernah terjadi apa begitu, misalkan ada pertanyaan, ada hal yang kritis yang pernah terjadi, itu tidak menutup peluang untuk dilakukan audit sebelum kita kemudian ajukan ke Komisi Fatwa untuk mendapatkan ketetapan halal yang masa berlakunya 4 tahun. Dan ini menjadi satu begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, artinya semua registrasi itu akan bisa ditarik untuk kemudian dikeluarkan masa berlaku ketetapan halal yang 4 tahun. Mungkin Bu Cucu silakan kalau ada tambahan untuk teknisnya seperti apa. Baik, Ibu Cucu bisa atau ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan tersebut? Baik, terkait dengan biaya itu juga nanti bagi Bapak Ibu yang memang memerlukan misalkan perkiraan biaya, nah seperti biasa untuk penawarannya itu bisa menghubungi PIC tadi ya Bu Nanda dan juga Bu Bila begitu di awal sehingga akan ada perkiraan sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui untuk planning ke depan untuk versinya begitu. Ini tuh ya Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Muti dan Bu Cucu. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Ibu Cucu dari Ibu Nuraini dari PT Tempo Research. Ibu Cucu, mohon info masa berlaku konversi 4 tahun itu dihitung dari sejak di-approve konversi atau dari Komisi Fatwa yang semula? Baik, Pak Roki. Jadi untuk konversi ini, masa berlakunya akan dikembalikan di awal, maksud saya di setelah tadi konversinya tadi approve, artinya pembayaran akad sudah dilakukan dan itu akan diterbitkan setelah itu. Jadi masa berlakunya mengulang lagi, tidak ketika produk tersebut difatwakan di awal. Jadi ini salah satu keuntungannya ya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti konversi, maka masa berlakunya akan balik lagi gitu di awal
ketika konversi sampai ke 4 tahun gitu. Terima kasih Ibu Cucu. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Muti dari Ibu Wijayanti PT Konimax. Jika memang sedang melakukan pengembangan produk, Bu. Pengembangan produk pada kelompok produk yang sama, di fasilitas yang sama, apakah nanti dokumennya, ketetapan halalnya tetap mengikuti nomor dan masa berlaku sertifikat induk atau tidak? Kemudian ini juga mungkin sejalan ya Bu ya dengan yang apa namanya ada pertanyaan lainnya dari Pak Dadan Darmana. Apakah sudah ada update terkait dengan kaitan antara nomor ketetapan halal dan sertifikat halal dari BPJPH Bu? Ya, baik. Baik, dua pertanyaan ya terkait dengan tadi penomoran Ibu Wijayanti dari PT Konimax. Jadi untuk nomor seperti sudah dijelaskan tadi, kami akan masih menggunakan nomor yang sama. Jadi Ibu tidak perlu mengubah begitu apa yang sudah dipakai oleh perusahaan. Saat ke depan nanti pada saat konversi kami akan menggunakan nomor sertifikat yang sama. Kemudian akan ada tambahan nomor seri begitu. Tadi saya sempat tunjukkan begitu ya, akan ada tambahan nomor seri untuk membedakan kalau kemudian dengan nomor yang sama itu nanti akan ada pengembangan produk yang kalau ke depan itu tidak disebut lagi sebagai pengembangan. Karena dalam aturan BPJPH itu hanya ada baru dan perpanjangan. Jadi nanti kalau ada pengembangan itu di-treat dalam pendaftaran BPJPH itu sebagai pendaftaran baru, tetapi sistem di kami itu akan mencatat sebagai pengembangan sehingga reward tadi itu akan dapat begitu Bapak dan Ibu sekalian, karena itu tetap dicatat begitu sebagai pengembangan, tetapi masa berlakunya tidak mengikuti lagi masa berlaku induk begitu ya. Jadi kalau ke depan itu masa berlakunya ya satu per satu. Jadi kalau Bapak nanti sekarang katakan udah dikonversi misalnya ada 30 produk begitu ya. Ternyata dari situ kalau dulu kan nambah satu produk misalnya atau 5 produk misalnya itu kan akan merujuk sebagai tambahan lampiran, kemudian akan masa berlakunya mengikuti. Nah, tetapi kalau ke depannya, nah itu akan keluar sertifikat lagi baru itu ya dengan masa berlaku yang sama 4 tahun. Jadi tidak lagi mengikuti yang tapi nomornya itu sejauh belum ada ketentuan yang baru dari BPJPH begitu ataupun dari MUI mungkin ada pertimbangan baru itu kita masih akan mengakomodir menggunakan nomor yang sama. Hanya nomor serinya tadi supaya nanti Bapak dan Ibu kalau yang sudah sempat mencetak kemasan dengan logo dan nama dengan nomor itu tentunya masih bisa menggunakan nomor tersebut begitu. Jadi kami coba untuk akomodir ya, jadi tetap mengikuti nomornya. Tapi masa berlakunya berbeda. Jadi masa berlakunya itu setiap ada pengembangan akan mendapatkan masa berlaku 4 tahun ke depan, begitu ya. Tidak mengikuti induknya. Nah kemudian Pak Dadan, kalau saya tidak salah tadi ya, masih dalam pembicaraan Pak masalah nomor ketetapan halal dengan nomor sertifikat halal BPJPH ini masih dalam diskusi begitu. Jadi dalam kesempatan ini mohon maaf, kami belum bisa mengupdate begitu ya informasi terakhir. Tapi kami akan berusaha supaya nomor yang ada di ketetapan halal itu bisa digunakan di sertifikat halal BPJPH. Sehingga nanti kedepannya pun artinya kalaupun nanti itu bisa digunakan di BPJPH, Bapak dan Ibu sekalian juga tidak perlu menggunakan nomor baru lagi yang ada di sertifikat halal BPJPH. Tapi belum final Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan bisa segera begitu ada keputusan dan mudah-mudahan usulan dari LPPOM bisa diterima oleh BPJPH. Demikian Pak Dadan, mudah-mudahan cukup jelas Pak Dadan. Saya kembalikan ke Pak Roki, Mangga. Baik Ibu Muti, terima kasih banyak atas jawaban dari dua pertanyaannya. Sepertinya ini kita akan masuk satu pertanyaan terakhir ya. Ini untuk Ibu Muti, terakhir Bu. Dari Bapak atau Ibu Rekta PT Tiga Raksa Satria. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan maklon bisa mengajukan untuk memperoleh ketetapan halal untuk pengajuan sertifikat halal meskipun tidak memiliki produk Bu atau jasa manufacturing? Ya, sebagai jasa mestinya bisa Pak, karena itu kan masuk produk jasa ya Pak. Jadi jasanya adalah jasa toller ya Pak ya, ini untuk maklon ya seperti semacam begitu ya untuk manufacturing itu bisa, itu mendapatkan untuk jasanya. Tetapi produk-produk yang kemudian diproduksi di situ tentunya harus mengurus lagi untuk mendapatkan sertifikat ketetapan halal untuk produknya. Jadi bisa Bapak punya sertifikat ketetapan halal untuk jasa manufacturing-nya, kemudian produknya itu tetap tidak kemudian otomatis semua yang diproduksi di situ kemudian mengikut ke ketetapan halal tersebut. Jadi ada dua hal, karena nanti kelompok produknya pun dia kan berbeda juga.
yang satu adalah jasa, yang satu lagi lah produk begitu. Jadi itu bisa, tapi tetap akan ada dua begitu. Demikian Pak Roky. Baik, Ibu Muti, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaannya, Bu Muti dan Bu Cucu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Cukup banyak pertanyaan yang disampaikan dan kami mohon maaf tidak bisa menanyakannya langsung melewati sesi diskusi kali ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab akan dijawab oleh tim. Dan nanti rekapan hasil dari pertanyaan dan jawabannya akan disampaikan berbarengan dengan penyampaian materi. Jadi Bapak Ibu juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan materi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Muti dan Ibu Cucu di akhir acara nanti. Baik, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama tentang program baru yang ada di LPPM MUI. Nah, sepertinya LPPM MUI juga masih banyak fasilitas penunjangnya gitu untuk menambah nilai servis atau pelayanan yang semakin baik untuk perusahaan. Bu Muti akan menyampaikan beberapa tambahan, Bu. Terkait dengan fasilitas penunjang dari LPPM MUI. Belum terdengar Ibu suaranya, mohon maaf. Ya, masih mungkin dari tim akan. Ya. Oke, okay, ya Bu, sudah sekarang. Sudah terdengar ya? Ya, sudah maaf. Terdengar Ibu. Baik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, ini saya akan menyampaikan satu informasi lagi. Jadi tadi, biar nggak ngantuk ya, tadi disela dulu dengan diskusi, maka sekarang kita tutup dengan informasi terakhir. LPPOM MUI ingin menjadi satu one-stop service begitu ya. Jadi tidak hanya melayani dari sisi sertifikasi halal, kami juga mengembangkan pelayanan laboratorium. Sebagai pengetahuan saja bahwa laboratorium LPPOM ini sudah berdiri sejak Desember 2011 ya. Dari zaman LPPOM masih di kampus IPB Bandang Siang, kemudian diresmikan di gedung GHC itu 11 Januari 2014 dan sudah terakreditasi dari KAN itu untuk 17025 itu sejak September 2016 sebagai laboratorium pertama di Indonesia yang disertifikasi untuk analisis porcine DNA untuk cakupan sampel farmasi bumbu dan perisa. Nah, tadi kalau LPPOM jadi one stop service dari sisi sertifikat halal dan juga lab penunjangnya, maka lab halal ini sendiri menjadi one stop service lab. Jadi kalau dulu kami mengembangkan sebagai lab halal, ya lab halal LPPOM MUI. Nah, ini kami kembangkan saat ini ya menjadi juga lab yang bisa memberikan pelayanan-pelayanan di luar yang terkait dengan halal. Jadi saya enggak mengatakan sebagai pelayanan untuk pengujian non halal ya, karena kesannya jadi pelayanannya yang non halal. Ini maksudnya tidak lingkupnya bukan mengenai yang terkait dengan sertifikasi halal saja, tapi juga untuk yang lain. Nah, kalau untuk pengujian halal ya, di sini ada hal yang terkait dengan masalah identifikasi spesies ya. Ini ada melalui identifikasi protein, kemudian protein spesifik babi ya. Kita memang lab LPPOM itu adalah satu-satunya tempat di gedung LPPOM yang tidak bebas babi gitu, karena memang kami lakukan identifikasi babi, kemudian kadar etanol kami juga lakukan, kemudian uji daya tembus air dan juga untuk identifikasi morfologi kulit. Ini yang kaitannya dengan sertifikasi halal. Nah, di luar itu kami juga mengembangkan, jadi kami menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekalian menguji ke LPPOM, lab LPPOM MUI, jadi tidak hanya fokus di halal begitu ya. Untuk hal-hal yang lain, kami juga sudah siapkan yaitu pengujian mutu produk ya. Jadi untuk uji nutrition fact ya, ini bisa dilakukan juga di kami, kemudian uji proximat, kemudian uji vitamin, lemak, dan turunannya, ini sudah kami kembangkan, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sudah bisa mulai, jika memerlukan pengujian-pengujian ini, bisa datang ke LPPOM, mengujikan sekaligus dengan juga pengujian halalnya. Kemudian untuk keamanan pangan, ini kami juga punya penawaran juga, ya seperti untuk uji logam berat, kemudian residu metanol, formalin, boraks, dan sebagainya, ini juga menjadi pelayanan kami, dan yang sedang kami kembangkan, ini sekarang mungkin belum siap, tapi dalam waktu dekat ini akan segera siap, yaitu pengujian mikrobiologi, ya seperti uji kapang, kamir, kemudian bakteri patogen, dan sebagainya, ini kami siapkan juga. Jadi dengan informasi ini, mudah-mudahan
Bapak dan Ibu sekalian menjadi juga terinformasi dengan baik, terupdate, bahwa LPPOM, lab LPPOM MUI menjadi one stop service lab yang tidak hanya melayani dari sisi kebutuhan sertifikasi halal, tapi juga memberikan pelayanan terhadap pengujian-pengujian yang lain. Demikian laporan, laporan ya Bapak-Ibu sekalian, ini adalah informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Muti atas informasi yang disampaikan. Tadi kita sudah dengar bersama-sama mulai dari produk barunya LPPOM MUI hingga lab LPPOM MUI yang sudah terakreditasi dan semakin mengembangkan lingkupnya untuk bisa melayani Bapak Ibu perwakilan perusahaan di perusahaannya masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekalian, semakin mendekati acara akhir, tetapi seperti yang disampaikan di awal, LPPOM MUI akan memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal, dan ini tergabung di acara HAS Awards 2021. Nah, untuk mengetahui apa itu HAS Awards 2021 dan bagaimana kriteria penilaiannya, mari kita simak tayangan berikut ini. Ya, kita sudah lihat kriteria-kriteria penilaian dari HAS Awards 2021. Wah, ini sangat ketat sekali kriterianya. Dan untuk memulai acara HAS Awards 2021, saya mohon untuk Bapak Ibu semuanya bisa mengaktifkan videonya bagi yang sedang menonaktifkan. Karena nanti ketika kita sebutkan perusahaan Bapak Ibu jika mendapatkan apresiasi dari LPPOM MUI, kami akan tampilkan video gitu ya, video dari perwakilan perusahaan, dan kita akan lihat bagaimana ekspresi terbaik dari Bapak Ibu sekalian ketika melihat perusahaannya mendapatkan HAS Awards 2021. Baik, Bapak Ibu. Wah, ini pasti sudah pada deg-degan semuanya ya. Wah, ini saya juga deg-degan sama ini. Oke. Kita akan sampaikan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan HAS Awards 2021. Selamat kepada IFF PT Essence Indonesia. Selamat. Ada siapa ini yang mau pilih? Wah, ini ada Pak Sigit ini. Selamat Pak Sigit. Ya. Oke, selanjutnya perusahaan selanjutnya adalah Givaudan Europe. Selamat kepada Givaudan Europe yang diwakili oleh Ibu Mia. Selamat. Ya, selanjutnya kita masih banyak. PT Sang Hyang Perkasa. PT Sang Hyang Perkasa. Selamat kepada Bapak atau Ibu yang mewakili dari PT Sang Hyang Perkasa. Selanjutnya ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK. Selamat kepada Ibu Juwita. Selamat. Ya, selanjutnya adalah PT CS2 Pola Sehat. Selamat kepada Ibu sudah berhasil
sampaikan salam kami kepada perusahaan. Selanjutnya adalah PT Musimas. Ya, selamat pada Bapak perwakilan dari PT Musimas yang sudah mendapatkan Hans Awards 2021. Selanjutnya adalah PTT Postscan Pacific Tbk. Selamat kepada Ibu dari PT Tempo Scan Pacific. Ini karena pada pakai masker saya kadang-kadang suka nggak ini nih, tidak mengenali jadinya. Tapi sekali lagi selamat pada Bapak Ibu yang mewakili perusahaannya. Selanjutnya adalah PT Sari Husada Generasi Mahardika. Selamat kepada Bapak atau Ibu yang mewakili dari PT Sari Husada Perwati Mahardika. Selamat kepada Ibu. Ya, selanjutnya ada PT Ajinomoto Indonesia. Selamat kepada Ibu. Wah, ini ekspresinya ini sangat senang sekali nih. Wow, selamat Ibu. Sampaikan salam kami kepada semua tim di perusahaan. Sekali lagi selamat PT Ajinomoto Indonesia. Selanjutnya ada PT Haldin Pacific Semesta. Selamat kepada Bapak dan Ibu dari perwakilan PT Haldin Pacific Semesta yang telah mendapatkan Hans Award. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu sudah bisa hadir dan mendapatkan Hans Award 2021. Selanjutnya ada PT Sentral Proteina Prima. Ya, selamat Ibu dari PT Sentral Proteina Prima telah mendapatkan Hans Award 2021. Baik, yang selanjutnya adalah PT Makro Prima Pangan Utama. Selamat kepada Ibu perwakilan PT Makro Prima Pangan Utama yang telah mendapatkan Hans Award 2021. Sampaikan salam kami kepada tim di perusahaan. Selanjutnya, PT Putra Taro Paloma. Ya, selamat Ibu. Alhamdulillah mendapatkan Hans Award 2021. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat. Selanjutnya masih ada lagi. Ada PT Seasonal Supplies Indonesia. Baik, selamat kepada Bapak atau Ibu yang mewakili PT Seasonal Supplies Indonesia telah mendapatkan Hans Award 2021. Baik, sudah ada 14 perusahaan yang mendapatkan Hans Awards 2021. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 14 perusahaan yang mendapatkan Hans Awards 2021. Hans Awards ini diselenggarakan dalam bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal yang secara konsisten mengimplementasikan sistem jaminan halalnya dengan secara baik. Semoga apresiasi ini juga bisa memotivasi semua perusahaan untuk bisa secara konsisten menerapkan sistem jaminan halal di perusahaannya. Sekali lagi selamat pada Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kriterianya sudah cukup sangat ketat begitu dan ada beberapa perusahaan yang terpilih, kami minta Ibu Muti untuk bisa menyampaikan apresiasinya secara langsung Bu kepada perusahaan-perusahaan yang terpilih. Ya, terima kasih Pak Rocky. Iya. Bapak dan Ibu sekalian mewakili LPPOM MUI, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 14 perusahaan yang mendapatkan Hans Award pada kesempatan kali ini. Penghargaan dari LPPOM MUI ini sudah kami lakukan cukup lama begitu ya. Beberapa versi sudah pernah kami lakukan, misalnya dari sisi yang sebagai pionir itu pernah kami lakukan penghargaan seperti itu. Kemudian yang paling sering melakukan perpanjangan sertifikasi, kemudian juga top mind brand itu kami juga beberapa kali lakukan dengan kriteria itu untuk memberikan penilaian kepada, memberikan penghargaan kepada
perusahaan bersertifikat halal, dan untuk tahun ini kami fokus pada penerapan sistem jaminan halal atau halal assurance system, sehingga namanya adalah HAS Award. Jadi yang dipilih ini adalah 14 dari perusahaan, tadi penyampaiannya pun tidak berdasarkan urutan, yaitu hanya acak saja, dan itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah sangat konsisten menerapkan HAS, ya, halal assurance system dengan baik di perusahaannya. Nilainya juga sudah sangat baik, proses perpanjangannya juga tepat waktu, tidak pada saat audit juga tidak ada kelemahan begitu. Jadi memang sudah sangat baik. Mudah-mudahan yang sudah mendapatkan penghargaan ke depan bisa terus mempertahankannya begitu, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini mudah-mudahan menjadi juga pemicu bagi perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa menerapkan sistem jaminan halal dengan baik juga, sehingga mungkin bisa mendapatkan penghargaan yang sama di tahun-tahun mendatang. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rocky. Baik, terima kasih Bu Muti atas apresiasinya. Ya, jadi insya Allah akan ketemu di tahun depan ya, Ibu, HAS Awards 2022. Jadi Bapak-Ibu sekalian silakan terus pacu semangat untuk implementasi sistem jaminan halalnya. Baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya dari Bapak-Ibu sekalian, mulai dari awal acara hingga saat ini. Dan dari panitia akan menyiapkan link untuk feedback. Jadi silahkan Bapak-Ibu klik atau scan, bisa dilihat QR Code yang ada di layar Bapak-Ibu sekalian. Nanti silahkan diisi feedbacknya untuk bisa mendapatkan materi-materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Muti dan Ibu Cucu, beserta rekapan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di sesi diskusi. Silahkan scan atau klik link feedback tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian partisipasinya dari Bapak Ibu semuanya. Senang sekali rasanya bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu di hari ini. Walaupun secara virtual, namun terasa sekali kehangatannya, kebersamaan dari silaturahmi dari hari ini. Kami dan semua tim yang mengatur jalannya acara ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika memang ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam proses atau terselenggaranya acara hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat di tengah masa pandemi, dan masa pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.